Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali bersiaran di Malaysia hari ini, minggu baru, hari Isnin, edisi 10 September 2018. Yep. Bersama dengan 29 Zulhijjah 1439 Hijrah. Kepada yang sedang bersenang linang di rumah tu, bolehlah buka TV ataupun di Facebook Live Malaysia TV3 untuk bersama dengan kami bertiga. Saya Hanif Miswan, Anim Izzati, Elie Iskandar. Eh, Kevin Zahari lah. Ya. Yelah, hari ni dia je lain. Tapi sebab ni, lepas ni dia nak perform. Tapi ni bukan versi yang... Bukan. Yang, versi mana? Jom kan, jom lain sikit. Jom isi. Tak, ni jom makan. Jom makan. Amboi. Dia bagilah. Tak apa. Okay. Tak apa lah. Okay. Selamat bercuti panjang juga kepada anda semua dari Jumaat sampai hari Selasa. Sampai esoklah kan? Ya. Yeah. Disebabkan dengan cuti ganti semalam sempena dengan Hari Keputeraan. Hari ini beberapa negeri, sebenarnya hampir keseluruhan kecuali Johor, Terengganu dan beberapa negeri lain yang tidak ambil cuti untuk sempena dengan Hari Keputeraan Agong. Dan juga besok sempena dengan awal Muharram juga akan bercuti. Jadi sampai Selasa lah rata-rata yang mengambil kesempatan ini dah pulang ke kampung dan juga mengambil kesempatan ini juga untuk melakukan aktiviti keluarga. Kita ucapkan segalanya berjalan dengan lancar, cuma mungkin cuaca pada pagi ini. Itulah dia. Wow, itu dingin, syahdu. Ya, yeah. Sebab malam tadi hujan boleh dikatakan renyai, kalau tidak lebat. Apapun yang merancang perjalanan, pasal hari ini, esok masih lagi cuti kan? Jadi mungkin masih lagi berada di kampung. Jadi semoga perencanaan anda di musim cuti panjang ini dapat dilaksanakan dengan sempurna, insyaAllah. Walau apa pun keadaan cuaca. Betul. Tapi jaga kesihatan. Sengau dah ni. Sesama. Sama lah. Sama juga. Sama. Allah. Allah kesihatan. Ani boleh yang sihat. Ani silakan lah. Silakan ni. Kita boleh cuti ni. Hari ini kita sebenarnya nak bercerita tentang kesihatan. Salah satu topik yang menjadi punca utama kematian di Malaysia ini merupakan sakit jantung. Ya, pembunuh senyap. Khabarnya sakit jantung ni adalah pembunuh senyap juga antara... tiga teratas lah antara penyakit ataupun punca kematian. Betul. Punca nahas di Malaysia ini. Dan tentunya sakit jantung ni kalau nak disebutkan tentunya 100% berkenaan dengan bagaimana anda menjaga kesihatan anda. Ada juga antara punca-puncanya mungkin dari sejak keturunan ataupun lahir. Betul. Dalam kandungan. Dalam kandungan, ya. Tapi kebanyakannya di Malaysia ini adalah akibat daripada gaya hidup yang kurang sihat, yang kurang cergas kerana memang tidak dibudayakan. Kita cakna berkenaan dengan sakit jantung. Betul. Kita tahu. Bukan tak dapat, bukan tak ada maklumat kan. Maklumat banyak. Banyak. Tapi tidak dibudayakan kerana kita tahu sakit jantung, sakit jantunglah. Tapi langkah-langkah untuk mencegah tu kita tidak amalkan dari kecil lagi. Ya, betul. Dan kalau kita amal gaya hidup sihat pun barangkali bukan disebabkan oleh kebimbangan. Ia lebih kepada trend. Kan? Sebab gaya hidup ni bukan hanya kepada aktiviti riadah dan bersukan. Gaya hidup tu ketika di tempat kerja, ketika kita menjalani hidup seharian itu, makanan. Kadang-kadang kita memang pergi gym, memang pergi berlari sebagainya. Tetapi selepas itu, di mana gaya hidup sihat itu? Tidur lewat dan sebagainya. Dan yalah, di tempat kerja pun stres pun boleh mengundang kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan jantung juga. Dan dia tak mengenal usia. Lebih-lebih lagi bila sakit jantung ni bukan saja orang yang 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Dia kenapa tidak tangan ke situ? Tak. 40 tahun ke atas. Tak, saya tak. Saya macam netral sini. Okay. Dia tak menghala ke sini. Tapi dia kadang-kadang kalau terasa, terawak macam mana. Okay, kan? Saya sedar. Tapi kita kena faham tau. Ada juga sekarang ni perangkaan yang meninggal dunia akibat serangan jantung pada usia awal. Seperti 20-30an tu ada. Betul. Jangan kata umur 40 ke atas tu risiko lebih tinggi. Itulah. Sekarang kita anggap semuanya berisiko. Semuanya berisiko. Yeah. Macam yang tadi kita cakap, daripada lahir pun boleh ada sakit jantung ni. Yeah. Apalah lagi mereka yang mungkin mengamalkan gaya hidup sihat ataupun secara genetiknya, keduduk ibu bapa yang mempunyai sakit jantung. Yeah. 5% daripada itu bakal menjadi satu risiko juga kepada anak-anak ataupun keluarga yang mempunyai darah sama. Saya nak sentuh sikit berkenaan dengan ramai berkatakan tentang gaya hidup sihat ini adalah gaya hidup yang aktif, mesti berjoging, mesti bersukan dan sebagainya. Tetapi kita pernah dengar kan, sekarang ini pun memang semakin meningkat gejala pemain-pemain yang aktif, atlet-atlet yang aktif, ada cardiac arrest. Cardiac arrest, betul. Tangkapan jantung, arrest lah kan. Berhenti. Berhenti secara tiba-tiba. Yeah. Walaupun mereka ni atlet, walaupun mereka ini memang sangat-sangat mengamalkan gaya latihan yang sempurna, tetapi
kerana ianya overdue, terlebih melakukan sesuatu sehingga jantung tersebut tidak mampu untuk mengepam darah ataupun pernafasan ataupun oksigen tersebut terlebih pula ke seluruh badan. Dan itu juga antara salah satu perkara yang kita perlu sedar, bahawa kita perlu tahu kebolehan dan keupayaan badan, tubuh badan kita sendiri. Hmm. Dan paling mengerikan sekali, dia tak ada tanda-tanda awal tau kadang-kadang. Dia cuma berlaku dengan sekelip mata, kita pun tak ada tanda yang macam mungkin sakit dada. Ada setengah yang ada. Tapi kebanyakan akhir-akhir ini yang kita dengar, semuanya berlaku sekelip mata. Sebenarnya kan, kalau difikirkan, simptom tu ada tau. Simptom tu bukan sebelum serangan. Simptom tu adalah dengan cara melihat fizikal kita, bagaimana kita melalui hari, sehari-hari. Kalau kita kuat stres, badan kita naik, kita tak sihat. Itu dah kira simptom lah untuk akan ada kemungkinan berlakunya serangan. Tapi kita rasa macam kita boleh lagi melalui benda tu kan. Kita boleh lagi melalui fasa stres tu. Kita rasa macam tak ada apa-apa. Sekejap aja. Sekejap je benda ni semua. Sakit dada sikit-sikit tu biasa. Kita tak pernah rasa yang mungkin ini akan menjadi lebih serius lagi, iaitu sakit jantung. Sebab tu penting untuk tahu keupayaan tubuh badan sendiri ni, kerana anda sendirilah yang tahu bagaimana tubuh anda ini berfungsi, bagaimana mungkin hari ini kesihatan anda sedikit berbeza daripada hari sebelumnya. Anda sendiri saja yang tahu, penting. Sebab tu sekali lagi, kalau macam tadi Eli cakap, ianya bermula di office, di rumah kan, budaya di media sosial. Okey. Cuba tak, tanya. Perkara-perkara itu boleh mengundang stres kalau silap dikendalikan. Cuba tanya diri anda sendiri. Okey, contoh office kita di tingkat 3. Berapa kerap anda naik tangga berbanding naik lift? Macam tu salah. Semalam pun saya cubalah kan. Naik lift. Naik tangga. Naik lift memang hari-hari. Okey, baik. Maksudnya macam kita bertanya kepada diri kita sendirilah, ke mampu atau tidak, ataupun kita nak membudayakan atau tidak perkara-perkara sebegini. Kadang-kadang kita pandang remeh lah. Kita pandang remeh sebab kita ada kemudahan. Istilah pun kemudahan. Dimudahkan. Jadi kenapa perlu mencari jalan sukar? Tapi itulah, kita fikirlah tentang di mana kita nak letak diri kita dari aspek kesihatan dan di dalam jangka masa panjang. Adakah kita rasa kita yakin yang kita tidak akan terkena penyakit seperti jantung ini? Kita fikirkan sama-sama ya. Hari ini sepanjang hari insya-Allah kita akan bercerita tentang gaya hidup sihat dan juga perkara yang boleh menyihatkan badan. Dan hari ini juga kita nak sihatkan mental dengan pengetahuan tentang penyakit jantung. Betul. Okey. Ini menjawab kenapa anda berpakaian sebegitulah ya. Okey, memo kita lain sikitlah hari ini. Tapi tak mengapa, di penghujung nanti kita akan berhibur dan berhibur. Nanti kita sama-sama bagi dia tak nak seorang sangat pakai baju macam itu. Maklumlah, saya ni kalau saya baju lama. Macam perempuan. Alamak. Okey. Okey. Kita cuti ni ada sebab. Betul. Menggantikan Hari Keputeraan Agong yang sepatutnya berlangsung semalam, 9 September 2018, dan hari ini merupakan hari ganti. Cutilah seluruh rakyat Malaysia. Tapi sebenarnya tahu ke tidak apakah itu sambutan Hari Keputeraan Agong? Ya, Sri Paduka Baginda Yang Dituan Agong, Sultan Muhammad V. Jadi rakan wartawan kita nak berikan perkongsian sedikitlah tentang Hari Keputeraan ini. Saksikan. Tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kebawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V menitahkan acara sambutan Hari Keputeraan Baginda yang dijadualkan semalam dibatalkan. Baginda pada mulanya dijadualkan untuk berangkat bagi istiadat Hari Keputeraan rasmi dan jamuan teh diraja sebelum titah pembatalan itu. Namun Khamis lalu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat mencemar duli ke majlis solat hajat, bacaan Yasin dan doa selamat yang diadakan di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Majlis yang diketuai Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan Zakaria Isa itu turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Mujahid Yusof Rawa dan Menteri Pertahanan Muhammad Sabu. Selain majlis doa selamat, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V dijadualkan akan berangkat mencemar duli ke istiadat mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 12 September di Dataran Pahlawan Negara Presiden 1 Putrajaya. Baginda juga dijadualkan akan mencemar duli untuk hadir ke Forum Perdana Diraja yang dijadualkan di Istana Negara Kuala Lumpur pada 13 September ini. Ya, semoga Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong terus dikurniakan kesihatan untuk menuju negara
sebagai yang di Pertuan Agong ke-15 ini. Kita tengok salah satu perkara yang boleh dijadikan contoh yang di Pertuan Agong, kalau berjalan memang pantas. Ya. Yeah. Hmm. Ha. Tak nak membuang masa, tidak mau melingah-lingahkan masa. Yeah. Itu antara istilah yang tepatlah. Memang kita lihat pun. Ya. Sebab kita nak tengok Mila, apabila seorang pemimpin tu dilihat oleh rakyat jelata, kita mahu lihat selain daripada apa lagi keupayaan dari segi pengendalian ataupun pemikiran, nak lihat juga secara fizikalnya. Jadi kalau seorang tu tegap, sihat dan nampak kalibernya, kita akan rasa kita pun kena jadi macam tu. Kita pun kena ikut. Ya, begitulah. Dan sambutan kali ini juga saya rasa yang paling seringkas-ringkasnya. Betul, paling kan? Simple. Dengan baginda memerintahkan untuk membatalkan dua majlis utama, istiadat Hari Keputeraan itu sendiri dan juga majlis jamuan teh dibatalkan. Sebenarnya dari semata-mata kerana untuk memberi ruang dan juga menyalurkan sumbangan itu kepada tamu harapan. Saya kira mesejnya adalah dahulukan yang perlu saja. Betul. Tidak perlu yang sampingan-sampingan itu. Itu mungkin antara mesej dan perkara yang diinginkan kepada rakyat jelata juga. Mengutamakan yang utama, boleh? Dahulukan yang dahulu. Prioritizing priorities. Itu quotes of the day. Sebab in the morning. In the morning. During the holidays. Sebab kita cakap majlis jamuan tu bila-bila boleh buat. Betul. Kan? Tapi dalam keperluan negara sedang perlukan sokongan ini, sesiapa saja yang mempunyai kemampuan, termasuklah di Pertuan Agong sendiri, ingin memberikan sumbangan. Jadi itu yang kita sangat sokong dan kita ucapkan, kita menjunjung kasih atas segala yang diberikan oleh yang di Pertuan Agong ini. Jadi semua kita rakyat Malaysia dapat meneruskan juga sokongan ini bersama-sama, kan? Masih lagi dalam bulan kebangsaan ni. Betul. Kan? Semangat patriotik tu masih lagi ada. Okey. Baik. Satu lagi yang berlangsung pada hari Sabtu lepas. Merupakan pilihan raya kecil di dua kawasan, iaitu Sri Setia dan juga Balakong. Telah pun 70% yang dianggarkan dan menepati. Sebab sebelum ini mungkin ada yang sehinggakan Jabatan Penerangan terpaksa keluar dan memanggil kalau kita dapat impas kembali yang sebelum ini. Tapi kali ini kalau kita lihat rata-rata keluar dan menjalankan tanggungjawab, walaupun pilihan raya kecil ini dianggap sebenarnya mungkin akan meminta semua rakyatnya untuk mengundi. Okey, kita ada pengungsian juga? Yep, ada dua sekali dikongsikan oleh rakan setugas. Silakan. Sabtu lalu berlangsungnya dua pilihan raya kecil bagi memilih ahli Dewan Undangan Negeri DUN N32 Seri Setia dan N27 Balakong. Di Seri Setia, calon Pakatan Harapan Halimi Abu Bakar memenangi kerusi tersebut dengan majoriti 4,027 undi. Halimi mendapat 13,725 undi, manakala pencabarnya daripada Parti Islam Semelisia, PAS Dr. Halimah Ali, mendapat undi sebanyak 9,698 undi. Kerusi DUN Seri Setia kosong setelah penyandangnya Profesor Dr. Shahrudin Badarudin meninggal dunia akibat bara usus 2 Ogos lalu. Sementara itu, di Balakong, calon Pakatan Harapan Wong Siu Ki menang dengan majoriti 18,533 undi, menewaskan calon MCA Tan Chi Tiong. Wong daripada Parti Tindakan Demokratik DAP memperoleh undi sebanyak 22,508, sementara Tan hanya memungut sebanyak 3,975 undi. Kerusi DUN Balakong kosong sejak 20 Julai lalu apabila penyandangnya Eddie Ng Tian Chi meninggal dunia dalam satu kemalangan jalan raya. Politics aside, kita ucapkan syabas kepada semua yang keluar mengundi. Betul. Jangan tanggungjawab. Bila walaupun semua penat dalam pasca PRU14 kan. Macam apa lagi pilihan raya, tapi itu keperluan untuk memastikan rakyat diwakili. Jadi perlu ada penyertaan dalam kalangan pemilih atau pengundi ini. Okey, kita nak ke surat khabar sekarang, ya? Betul, kita teruskan. Saya mulakan dulu lah, ya. Boleh. Di Harian Metro, di halaman hadapan, ini masih lagi berkisar dengan kisah kes kematian Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund, Sri Berhad, Nazrin Hassan, yang sekarang ini diklasifikasikan sebagai kes bunuh. Jika sebelum ini isteri Nazrin, Samirah Muzaffar, dan bekas suaminya Nizam Maidin direman, semalam anak mereka yang berusia 14 dan 16 tahun yang juga anak tiri mangsa pula ditahan, sekaligus mencetus lebih banyak persoalan apa kisah sebenar di sebalik kematian Nazrin. Dengan muka hadapannya, dengan tajuknya Satu Family Disiasat, satu keluarga polis menyiasat kes berprofil tinggi ini
daripada pelbagai sudut. Perkongsian yang selanjut boleh kita dapatkan di halaman ke-10. Di Harian Metro ini, ini berkaitan dengan kes tersebut juga. Dua anak tiri direman selama 7 hari. Punca dan motif pembunuhan ketua pegawai eksekutif CEO Cradle Fund ini terus menjadi tanda tanya dan terkini. Dua anak lelaki tirinya pula direman bagi membantu siasatan. Perintah reman selama 7 hari terhadap remaja lelaki berusia 16 dan 14 tahun itu yang juga difahamkan ahli persatuan memanah di sekolahnya dikeluarkan oleh Magistrate Petaling Jaya semalam sehingga 15 September ini. Mereka yang bergaria baju lokap hadir mahkamah bagi mendapatkan perintah reman. Dan kalau kita saksikan di sini, terdapat kronologi kes kematian CEO Cradle Fund ini yang digrafikkan, yang diberikan dengan secara lebih mendalamlah 14 Jun bermula sehinggalah kepada 7 September apabila Nizam Maidin Baca Maidin bekas suami kepada isteri arwah ini ditahan dan dibebaskan jam 5 petang sehinggalah ke semalam penahanan dua anak tiri ini yang sehingga mendapat liputan saya kira antarabangsa kerana kes ini sangat berprofil tinggi. Terdapat penemuan demi penemuan dan juga demi penemuan. Itu gambar di yang dibakarlah selepas pada mulanya ruangan bilik tidur. Okay. Dia katakan di awalnya dikatakan apa telefon meletup sehingga terdapat beberapa penemuan lain kan. Betul. Okey, itu perkongsian di Metro. Ada lagi Metro. Pilihan host. Saya kalau saya suruh pilih, saya ada satu yang menarik ni. Santai hari cuti. Santai hari cuti. 14 dan 15. Gambar-gambarlah ya. Gambar-gambar saja. Menariklah sebab sekarang kan cuti panjang. Ingat tak saya pernah cakap cuti panjang tu kalau kita ambil cuti hari Rabu, Khamis, Jumaat sehingga ke minggu depan kita cuti. Sama hari Malaysia semua kan kita dapat lebih kurang 9 hari. Dan kalau kita ambil cuti Rabu, Khamis, Jumaat ni. Dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh seluruh warga Malaysia sehinggalah kalau dalam gambar ni memang pelbagai lokasi menarik lah kan. Sehinggalah pagi tadi saya datang, saya nak beritahu ni, saya lupa nak kongsi tadi. Baik. Saya keseorangan di atas jalan raya Lebuh Raya sehingga saya masuk ke tol Damansara ni. Seorang je, tak pernah ni kejadian luar biasa. Kalau tidak mesti ada satu dua walaupun tak banyak belum masuk sana, masuk sini. Betul. Itu biasalah. Itu cuti panjang lah kan. Rasa macam ni mimpi ke? Betul. Persiaran betul kan? Macam nak patah balik. Tapi kalau hari cuti Kuala Lumpur ni adalah tempat yang diibaratkan syurga jalan raya. Tak ada kereta. Tak ada ya, maknanya memang bila je masa tak mengalami kesesakan lalu lintas kan di Kuala Lumpur terutama sekali. Tapi bila hari cuti ni, inilah kesempatan yang mungkin orang yang terpaksa bekerja enjoy the road. Okey. Betul. Okey. Tapi janganlah buat perkara tak sebelum perlu dia jalan raya kan. Jangan baring pula ya. Selfie baring dan sebagainya kan. Tak betul. Kan jangan OOTD pula tengah-tengah tu. OOTD betul. Okey, seterusnya berita harian ini perkongsian di halaman pertama. Istana Johor diintip. Itu apa yang didakwa Tunku Mahkota Johor TMJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang mendakwa akaun media sosial baginda dan ayahandanya Sultan Johor sedang diperhatikan menggunakan teknologi buatan Israel. Dan baginda juga mendakwa alat dimiliki kerajaan itu digunakan untuk pengintipan dan mengumpul data perang cyber termasuk sebelum pilihan raya lalu. Beberapa pegawai kerajaan berjumpa baginda, dakwa SPRM, unit khas SKMM dan juga pejabat Perdana Menteri turut guna peralatan sama. Halaman 3 terdapat dakwaan lanjut yang mana saya tiada masalah dengan kerajaan. Itu merupakan tajuk utamanya dan kalau boleh saya kongsikan apa yang dikatakan baginda. Biar saya jelaskan sekali lagi bahawa saya tidak mempunyai apa-apa masalah dengan kerajaan. Johor sentiasa menyokong penuh kerajaan yang memerintah. Dengan itu kami akan menyokong segala keputusan yang betul. Namun kami juga tidak akan berdiam diri apabila berlaku keputusan yang salah. Pastinya pelbagai dakwaan yang diterima. Namun kita biarkan perkara ini disusuli dengan tindakan dan juga pemeriksaan lanjut oleh pegawai yang sepatutnya supaya segalanya dapat dibuktikan sama ada ianya mungkin dakwaan akaun media sosial Sultan Johor itu diintip. Apa yang mungkin boleh dibuktikan dengan perkara ini. Baik, itu saja di berita harian. Boleh dapatkan berita harian untuk perkongsian lanjut. Pilihan host itu saja. Satu dan tiga pilihan tak host. Tak sebab pilih. Tak sebab pilih. Sebab mungkin host di sebelah saya ada yang dipilih. Di muka surat pertama muka hadapan New Straits Times ini bercerita tentang 2019 budget. Necessary sacrifices belum dibentangkan lagi dan dimaklumkan persiapan mental kita ni.
Okay. Ini adalah bajet yang menuntut kepada pengorbanan yang perlu. Dia ada 2019 budget to be tabled in November. The first under Pakatan Harapan presents a good opportunity for the government to overhaul and reform the economy, say experts. Now, they were not surprised by the Prime Minister's warning that sacrifices will have to be made as the government grapples with 1 trillion ringgit debts and lower tax revenue. Jadi kita sedang berhadapan dengan situasi ekonomi yang tidak mengizinkan kita untuk bermewah-mewah. Yeah. Jadi harapnya kita tidak memperlihatkan kemewahan yang tidak sepatutnya lah. Mm-hmm. Ada keperluan untuk memperbaiki situasi ekonomi negara. Dan anda boleh baca lanjutan kata-kata pakar ekonomi ini di muka surat 2 dan beberapa lagi halamannya berkaitan. Okey. Dan pilihan host pada Silakan host. Saya sendiri ya. Kita tapi ini berita yang penting juga. Kita bercakap tentang tadi penyakit jantung dan sebagainya. Seorang ahli politik yang tidak asing lagi sebenarnya, terutamanya untuk Selangor. Saya cari halaman seketika di muka surat tadi dah tanda dah ni bila sembang terlupa. Ini dia. Sikit lagi. Okey, muka surat 54. Hundreds attend XMB's funeral. Ini mantan Menteri Besar Selangor yang juga pernah menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Kabinet juga. Kita bacakan sikit di sini. The remains of former Selangor Menteri Besar were buried at the Shah Alam Royal Mausoleum at 2:15 yesterday. Hundreds of his family members, relatives and as well as friends attended the burial. Present was Sultan of Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah and Tengku Permaisuri of Selangor, Tengku Permaisuri Rashikin. Jadi Allahyarham Tan Sri Abu Hassan Omar ni meninggal dunia pada hari Sabtu yang lalu di sebuah hospital swasta akibat serangan jantung. Meninggalkan seorang balu, Puan Sri Wan Nur Wan Daud, 4 anak, 15 cucu dan seorang cicit yang baru lahir pada 31 Ogos. Itulah dia. Dan kerjaya politik Allahyarham Tan Sri Abu Hassan Omar ni, ini salah seorang menteri besar yang saya membesar mendengar nama beliau di eranya di era 97 sehingga tahun 2000. Beberapa tahun selepas itu kemudian pernah juga menggalas jawatan seperti menteri perdagangan dalam negeri, hawa pengguna, menteri luar dan sebagainya. Banyak kerjaya politik yang begitu berwarna-warni. Ya, jadi kami di sini menyampaikan salam takziah kepada keluarga Allahyarham Tan Sri Abu Hassan Omar. Semoga roh dicuci rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman. Mari kita ambil kesempatan untuk menyampaikan bersedekahkan Al-Fatihah. Ya, kena abudu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu perkongsian di muka surat 54 di New Straits Times. Okey, dan kita ada perkongsian nak berbalik pada topik kita ni. Betul. Berbalik pada topik kita pada hari ini, penyakit ataupun sakit jantung yang seperti tadi kita dah war-warakan kepada anda semua. Cumanya, kali ini kita ingin bawakan kepada anda melalui panggilan telefon seorang pesakit jantung yang kita nak tahu keadaan dia bagaimana dan inginkan sumbangan kepada mereka yang mungkin berkemampuan untuk berkongsi. Baik, kalau mungkin dah ada di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Akmal Fikri. Ya, saya. Ya, Cik, terima kasih kerana sudi berhubung dengan kami di cuti-cuti ini. Kalau kabarnya anak mengalami penyakit jantung berlubang ya? Ya, betul-betul. Ya, kalau boleh kongsikan sikit tentang situasi anak ni, silakan. Keadaan anak sekarang ni dia aktif, alhamdulillah. Cuma dia punya tulang dadanya semakin naik. Okey. Tulang rusuk ya? Sebabkan oleh jantung berlubang. Okey. Dengan membengkak. Okey. Kabarnya anak berusia 2 tahun, Zafran Idham kan? Ya, betul. Kabarnya juga berapa kos yang diperlukan untuk membiayai rawatan jantung ini? Kos dia RM60,000. RM60,000 dan sekarang ini dana yang terkumpul? Dana yang terkumpul alhamdulillah sekarang dah cukup. Okey. RM60,000 tu. Okey, baik Encik Akmal, bila dapat tahu yang adik Zafran ni ada sakit jantung? Seawal umur berapa pada ketika itu? Sejak lahir. Umur dapat tahu. Dimaklumkan selepas kelahiran ke ataupun ketika dalam kandungan atau macam mana?
Dia ke nak habis pantang lagi dalam 10 hari mungkin tu. Oh, okey. Maknanya selepas lahir bila isteri dah habis dah dekat habis pantang. Ada simptom tertentu ke yang buatkan kalian dimaklumkan tentang situasi anak? Dia punya pernafasan terlalu laju. Okey. Ya. Lepas tu lepas cek-cek lepas kata jantung lubang. Dan sekarang ini mungkin kos untuk membiayai rawatan itu RM60,000 telah pun berjaya dikumpulkan, tetapi kabarnya untuk rawatan susulannya, Encik Akmal. Ya. Untuk rawatan susulan tu kami tak apa, tak ada dana untuk bawa dia lah. Okey, Encik Akmal, apa rawatan susulan yang diperlukan oleh adik Zafran ni buat masa sekarang ni? Sekarang ni tak ada rawatan susulan lagi sebab kemungkinan insya-Allah besok dia akan masuk ke hospital. Hari Rabu dia akan jalani pembedahan. Setakat ini berapa kali pembedahan yang dilalui adik Zafran? Belum lagi lah. Ini kali pertama untuk lalui pembedahan. Dan mungkin rawatan susulan selepas itulah yang diperlukan bantuan. Baik. Sumbangan yang diberi yang diperoleh ini datang daripada mana kebanyakannya, Cik Akmal? Zakat. Okey. Sepenuhnya daripada zakat ataupun daripada individu persendirian ataupun syarikat tertentu? Ada yang setengah zakat. Luar dengan kami ada minta bantuan tabung hospital sekali. Okey, baik. Baik, kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan ya. Ya. Baik, terima kasih Encik Akmal. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, itu dia Encik Akmal Fikri Abdul Rashid, bapa kepada adik Zafran yang mengalami penyakit jantung berlubang. Dan kepada anda yang mungkin kalau nak berkongsi rezeki dan juga memberi sumbangan kepada adik Zafran, nombor akaun yang tertera di Kaca TV, 221-2211-58121. Tertera akaun Bank Rakyat. Okey, kita doakan dipermudahkan segala urusan dan ini juga antara kehebatan Rakyat Malaysia ini dalam menggunakan sumbangan dan bantuan kepada yang memerlukan. Teruskan memberikan sumbangan kepada mereka ini. Mana tahu Zafran dapat membesar dengan baik, betul, dan menjadi manusia yang sempurna dan anda juga sebagai penyumbang. Benar. Atau pelabur kepada kesihatan ini beliau. Ini ibarat sumbangan yang berterusan lah. Apabila dari kecil kita membantu sehinggalah beliau besar kan. Betapa nampak seakan kecil sumbangan itu tapi besar maknanya terhadap yang dibantu. Dan mewakili juga kepada yang telah pun menderma sebanyak 60,000 sumbangan itu. Terima kasih juga diucapkan kepada anda semua kan. Tak kiralah dari segi syarikat maupun individu maupun dari jabatan yang memang sepatutnya itu merupakan tanggungjawab. Tapi apa-apa pun ini mungkin dapat menyelamatkan satu nyawa. InsyaAllah. Dan bila kita tengok, bila kita dengar Encik Kamal sebutkan daripada zakat, maknanya yang pembayar zakat tu inilah di mana sumbangan itu disalurkan. Okey, kita nak cerita apa lagi yang terkandung selepas ini. Kita berehat seketika jam 7.30 nanti. Kemudian tetamu kita yang pertama, kita akan bersama dengan Ketua Pakar Perunding Kardiotorasik dari Kementerian Kesihatan Malaysia untuk cerita tentang penyakit jantung ini, pelbagai jenis penyakit jantung, dewasa dan juga kanak-kanak. Barangkali ada yang congenital yang dikesan dari dalam kandungan dan sebagainya. Termasuklah yang dewasa. Bila sebut dewasa tu, kalau sebelum ni kita penyakit jantung 40-50 ke atas. Betul. Sekali ini, ini pun dah kira semua dewasa dah ni. Ini apa lagi? Semua golongan. Berisiko juga. Tidak kira umur seperti yang tadi cakap tadi. Kemudian kita nak bawakan pula Yayasan Jantung Penyayang yang menjalankan aktiviti ataupun mereka ini adalah mereka yang bertanggungjawab untuk membantu menyebarkan segala pendidikan dan juga pengetahuan kepada orang awam dan juga segalanya lah berkenaan dengan kesihatan jantung ini. Betul. Bagi golongan yang memerlukan. Ya, insyaAllah. Okey, teruskan bersama kami. Kita ingin jantung? Belum, itu nanti. Nanti dulu itu nanti, rahsia. Nanti, sempat rahsia. Tapi berkaitan dengan jantung juga. Jantung juga tapi ini makanan sihat. Tapi ini boleh makan sebab di ulam. Orang tua tu mengamalkan ni tau. Mengamuk je, mengamalkan makanan ni. Jantung pisang nanti kita akan bawa. Kita berehat seketika. Cerita juga. Sama dengan rakan setugas di bilik berita. Dah dia buka tadi. Terlebih dahulu, silakan rakan setugas. Malam tu, silakan. Terima kasih rakan tugas di MHI. Kita terus saja ke ringkasan pagi 10 September ini.
Gara-gara membuat rakaman secara tersembunyi menggunakan telefon bimbit ke atas seorang juru optik dengan mengintai bawah skirt yang dipakai wanita berkenaan, pegawai kepada Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Aziz Jaman dipecat serta-merta. Video rakaman kamera litar tertutup CCTV itu menjadi tular di media sosial. Dalam satu kenyataan, Dato' Aziz berkata beliau mengambil maklum berhubung salinan laporan polis dan rakaman CCTV yang tular itu melibatkan pegawainya. Kejadian dilapor berlaku pada 8 September lalu, jam 11 pagi ketika Dato' Aziz menjalani pemeriksaan mata di sebuah klinik. Menurut Dato' Aziz, beliau memandang serius tindakan individu berkenaan yang membuat rakaman secara tersembunyi dan senyap-senyap tanpa disedarinya ketika pemeriksaan mata itu dilakukan. Tindakan dan perbuatan itu disifatkan terkutuk dan keji. Menurutnya, pegawai berkenaan dipecat serta-merta kerana ia menjejaskan imej dan kredibiliti beliau selaku Timbalan Menteri Dalam Negeri. Dato' Aziz turut mohon maaf atas tindakan pegawai itu dan menyatakan ia tidak ada kena-mengena dengan pegawai lain dalam pejabat Timbalan Menteri yang sedang bertugas dengannya. Seorang peniaga dalam talian bukan sahaja dipukul, malah dibakar pada bahagian muka serta kiri badan dalam satu kejadian di Jejawi, Arau, Perlis petang semalam. Mangsa Rosman Ruzimi Razi, 30, berasal dari Kuala Perlis, melecur teruk dalam kejadian sekitar jam 4.45 petang itu. Ketua Polis Daerah Arau, Superintenden Nanda Ma'ruf berkata pihaknya menerima laporan kes berkenaan yang dibuat sendiri oleh bapa mangsa. Berdasarkan makluman, lelaki berkenaan mendakwa anaknya dipukul dan mukanya melecur akibat terbakar di tepi jalan. Menurutnya, mangsa dikatakan pulang ke rumah selepas dipukul sebelum dibawa ke hospital Tuanku Fauziah untuk menerima rawatan. Laporan penuh masih belum diperoleh kerana mangsa kini masih belum sedarkan diri. Mangsa akan dibawa ke Hospital Sultan Abayah Alustar untuk rawatan lanjut. Punca kejadian masih dalam siasatan. Ketika sibuk menjalankan tugas, seorang anggota bomba tiba-tiba ditendang dan dipukul seorang lelaki tidak berbaju dalam operasi memadam kebakaran di Kampung Gelam di Sandakan Sabah awal pagi semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 2 pagi itu, mangsa yang berusia 30 tahun bagaimanapun tidak mengalami kecederaan serius dan dapat meneruskan tugasan selepas lelaki terbabit ditahan. Ketika kejadian, anggota bomba terbabit sedang memadam kebakaran menggunakan paip bomba sebelum seorang lelaki tiba-tiba datang menendang dan memukul mangsa sehingga keadaan menjadi kecoh. Orang ramai yang berada di kawasan berhampiran bagaimanapun bertindak segera meleraikan kejadian dan anggota bomba berkenaan dengan tenang menyambung semula tugasnya. Difahamkan suspek yang tidak memahami kerja bomba dipercayai tidak berpuas hati apabila rumahnya lambat disimbah air sehingga terbakar. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 35 rumah papan di kampung terbabit. Angka korban nahas sebuah pesawat ringan di Yirul, Selatan Sudan dilapor mencecah 20 orang setakat ini. Dari jumlah keseluruhan itu, 2 orang mangsa disahkan kanak-kanak. Turut terkorban juruterbang, pembantu juruterbang, kaki tangan jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa serta beberapa pegawai kerajaan. Pesawat yang membawa 23 penumpang termasuk kru itu dilaporkan baru saja berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Juba sebelum terhempas di sebuah tasik. Pesawat berkenaan dipercayai membawa lebihan penumpang kerana sedangkan ia adalah pesawat ringan yang hanya mempunyai 19 tempat duduk. Operasi mengeluarkan bangkai dari tasik berkenaan masih diteruskan. Baik, sekian saja ringkasan pagi ini. Lagi perkembangan dalam dan luar negara jam 9 pagi nanti. Kembali bersama rakan setugas di MSI. Silakan. Terima kasih rakan setugas di Bilik Berita kepada anda yang baru bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bercuti kepada yang bercuti. Kita bersiaran dalam Malaysia hari ini edisi 10 September Isnin 29 Zulhijjah 1439 Hijrah. Dan di penghujung tahun 1439, esok kita akan meraihkan tahun baharu, kalender hijrah yang baharu. Okey, untuk kita masuk pada era atau fasa baru dalam kehidupan ini, pastinya kita mahukan pelbagai maklumat untuk memulakan kita menjalani gaya hidup yang sihat, insya Allah. Jadi, pagi tadi kita cerita tentang jantung. Sekarang masih lagi berkisar
besar tentang kesihatan jantung, terutama tentang penyakit jantung dalam kalangan dewasa dan juga kanak-kanak. Saya bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Hamzah Kamal Zaman. Beliau ialah Ketua Pakar Perunding Kardiotorasik Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Terima kasih. Ya. Kalau anda pengikut program Medic TV suatu ketika dahulu, pernah dibawakan Datuk dalam program berkenaan. Kan? Lama dah. Ya, lama dah tu. Jadi kita tampilkan. Terima kasih banyak-banyak. Baik, Datuk. Sebelum kita bercerita lanjutkan, ada satu trivia yang dikongsikan. Saya nak tanya pada pandangan Datuk lah, tentang kesedaran rakyat Malaysia ini, khususnya rakyat Malaysia, tentang penyakit jantung ini. Adakah dengan lambakan maklumat ini masih lagi alpa tentang kesihatan jantung, ataupun dah ada nampak improvement dari segi kesedaran itu? Saya rasa adalah sedikit peningkatan dari segi pengetahuan tentang penyakit jantung itu sendiri. Of course, dengan siaran social media, dengan apa-apa yang available pada internet dan sebagainya. Tapi masih lagi ramai yang tidak tahu kaitan, especially tentang cara hidup, lifestyle dengan penyakit jantung itu sendiri. Mereka ramai juga pesakit-pesakit yang tidak menyedari bahawa penyakit certain penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, masalah kolesterol, merokok mempunyai kaitan rapat dengan penyakit jantung di kalangan orang dewasa. Okey. Jadi, dan mereka tidak mengambil orang kata berat tentang penjagaan, pengawalan penyakit-penyakit tersebut yang mengakibatkannya dalam masa beberapa tahun selepas kemudian terkena sakit jantung. Okey, banyak penyakit jantung tu menyusul selepas penyakit-penyakit ini tidak di ataupun dia tidak diambil endahlah. Ya. Yeah. Okey, baik. Sebelum kita sambung perbincangan ini, kita nak saksikan sikit ini antara trivia tentang simptom penyakit jantung. Saksikan. Sebagai pembunuh senyap kerana pesakit lazimnya tidak menyedari apa-apa simptom awal. Berikut antara tanda-tanda penyakit jantung. Lidah atau gusi menjadi bengkak atau sakit. Ini berkemungkinan kerana jantung menghadapi masalah seperti lemak berlebihan, injap jantung lemah atau saluran koronari tersumbat. Ada juga yang mengalami ketidakselesaan di bahagian rahang. Pesakit akan merasa tegang di dalam dan sekitar bahagian rahang, sama ada pada salah satu bahagian atau kedua-duanya. Ia bermula di bahagian dada dan melarat hingga ke rahang. Mulut berbau juga antara tanda awal sakit jantung. Pesakit akan mengalami keradangan gusi atau periodontitis yang menyebabkan bau mulut. Tanda lain yang jarang diketahui ialah kerap membuang air kecil. Ia terjadi apabila pesakit mengalami masalah jantung semakin teruk dan cecair mula berkumpul pada ginjal serta bahagian tubuh yang lain. Tanda seterusnya boleh dilihat daripada keadaan jari dan kuku. Keadaan hujung jari akan membengkak dan kuku akan berlekuk di sekelilingnya. Ini kerana kuku tidak mendapat bekalan darah yang cukup akibat peredaran darah yang terganggu. Simptom penyakit jantung juga boleh dirasai di sekitar tangan kiri. Tangan dan lengan akan merasa kebas yang berpanjangan disebabkan gangguan peredaran darah yang terjadi. Okey, itu antara inilah sepintas lalu. Bila kita dengar pun kita macam terus tengok adakah dia ada simptom tu pada kita. Datuk, simptom-simptom yang dikongsikan ini ialah barangkali ada yang sudah disahkan, ada yang masih lagi mungkin sama ada dalam kajian dan sebagainya. Kalau diikutkan, jarak dia antara simptom ini dengan berlakunya penyakit atau serangan jantung itu berapa dekat? Tadi saya cerita tentang penyakit seperti kencing manis, darah tinggi. Biasanya penyakit bila penyakit itu mula berlaku ataupun even sebelum penyakit itu mula berlaku, macam kencing manis baru-baru nak jadi dan sebagainya. Interval antara permulaan penyakit seperti demikian dengan berlakunya penyakit jantung ini adalah antara 5 tahun ke 10 tahun. Oh, lama juga. Proses ini proses yang lama. Proses ini untuk penyakit jantung yang saluran darah yang tersumbat itulah. Disebabkan oleh timbun dan timbunan lemak dalam saluran darah itu. So that process actually takes a bit of time. In fact, malah kajian di negara-negara barat menunjukkan kanak-kanak seawal umur puluhan tahun, umur 10, 12, 15 tahun, kajian otopsi menunjukkan dah mula berlaku timbunan lemak pada saluran darah itu sendiri. Kanak-kanak ya? Kanak-kanak. Okay. Ya. Disebabkan oleh sekarang ini kan kita kepada
makanan yang tak betul, fast food dan sebagainya. Jadi pelan-pelan timbunan lemak tu sentiasa akan bertimbun-bertimbun. Dan kalau tak lakukan sesuatu, maka penyakit itu akan bermula. Biasanya penyakit jantung ni akan berlaku pada umur yang saluran darah tersumbat tu, pada umur lingkungan lewat 50-an awal 60-an. Ya. Tapi apa yang membimbangkan sekarang ni, especially di kalangan Malaysia, penyakit jantung ni bermula lebih awal lagi kalau bandingkan dengan negara barat. Lebih kurang 5 ke 10 tahun ikut kajian morbidity survey yang baru-baru ni. Lebih awal dari negara barat. Lebih awal daripada negara barat. Negara barat yang nak katakan fast food itu adalah sebahagian daripada gaya hidup, tapi kita ni boleh kena lebih 5-10 tahun lebih awal. Adakah disebabkan faktor gaya hidup semata-mata ataupun ada faktor lain? Dia multifaktorial lah, berbagai faktor, tapi kebanyakannya ada dikaitkan dengan gaya hidup. Okey. Because masyarakat sekarang ni tumpuannya lebih kepada pemakanan makanan segera, makanan-makanan yang lemak yang tinggi, proses makanan yang berproses. Jadi anak-anak kita especially mereka terdedah kepada makanan-makanan tersebut. Jadi sekarang ni memang kalangan even tabiat merokok pun menjadi satu tabiat yang di kalangan rakyat Malaysia pun masih lagi tinggi. So that's why tak mengherankan tapi membimbangkan jugalah penyakit ini berlaku pada masyarakat kita. Okey. Kita buka talian di 0377261603 kepada anda yang ada soalan yang diajukan berkaitan dengan penyakit jantung ini, dan insya-Allah Datuk akan berikan perkongsian pencerahan. Nak kata negara barat tidak mengamalkan ataupun tidak merokok, tidak mereka lakukan segala benda, mengambil alkohol dan sebagainya. Bagaimana yang kita boleh lebih? Saya masih rasa macam keliru sikit dia. Satu lagi, saluran darah kita, especially orang Asia ni, saluran darah kita lebih kecil kalau berbanding dengan orang barat. Kalau macam rakan-rakan kami, biasa yang kami pergi ke luar negara, kalau berbanding mereka yang kita lakukan pembedahan di sana dengan mereka kalau pembedahan di sini, saluran darah kita memang lebih kecil kalau bandingkan negara-negara barat. Okey, jadi itu antara faktor penyumbang juga. Okey. Datuk sebutkan tentang kanak-kanak tadi kan. Bukankah kanak-kanak ini mempunyai keupayaan untuk mengimbangi apa saja diambil dalam badan kerana mereka ini sihat dan sistem badan mereka baru berbanding orang dewasa? Yes, memang betul. Because tanda-tanda penyakit jantung saluran darah lah, pembuluh darah ini. Kalau mereka aktif dan sebagainya, itu semua boleh mengimbangi apa yang dari segi pemakanan. Tapi sekarang ni kan kanak-kanak kita ni, anak-anak kita dari segi physical activity dah berkurangan. Waktu pendidikan jasmani dah berkurangan. TV 24 jam. Kemudian komputer dan sebagainya. Mereka lebih aktif main komputer online daripada mereka keluar untuk bermain di padang dan sebagainya. So faktor-faktor ini yang akan menyebabkan mereka akan menjadi lebih terdedah pada risiko penyakit jantung. 20-30 dah akan datang lebih awal daripada masyarakat kita sekarang ni, generasi kita sekarang ni. Satu lagi adalah dalam survey yang dilakukan baru ni menunjukkan bahawa kanak-kanak yang obes sekarang ni dah meningkat dari segi prevalence-nya di kalangan mereka-mereka yang umur antara 5 ke 10 tahun. So that is also another worrying factor jugalah. Ya. Okey, kita bercakap tentang faktor gaya hidup dalam kalangan dewasa, ya, mengambil makanan segera, ada yang mengambil alkohol, merokok dan sebagainya. Tapi kita lupa yang ataupun kita terlepas pandang yang persiapan kepada gejala ini bermula daripada kecil. Kita berikan peranti kepada anak, kita biarkan mereka menonton dan kita kurangkan ataupun kita tidak menggalakkan mereka untuk melakukan aktiviti fizikal. Itu seolah-olah beri laluan kepada penyakit ini untuk datang. Okey. Dan kita bercakap tentang dalam kata lain gaya hidup lah, ya. Gaya hidup. Ya. Okey, kalau ditolak faktor gaya hidup ini, adakah faktor-faktor lain seperti genetik yang memang dibimbangi akan menjadi penyumbang utama kepada penyakit jantung? Faktor genetik dari segi spesifik faktor gen yang menyebabkan penyakit itu tidak, kerana tidak ada. Kerana penyakit jantung, penyakit-penyakit menyumbang penyakit jantung ini berbagai. Yang faktor utamanya termasuklah kencing manis, darah tinggi, masalah kolesterol, merokok dan sebagainya. Jadi
itu kalau dalam keluarga itu suatu keluarga itu mempunyai tendensi untuk mendapat penyakit kencing manis, maka dalam keluarga itu akan berkemungkinan mendapat penyakit kencing manis. Okey. Mereka-mereka yang ada kencing manis ni lebih-lebih lagi kena lebih berhati, because kemungkinan kalau kencing manis tak terkawal, kemungkinan mendapat penyakit jantung adalah tinggi sekali. Selain daripada penyakit-penyakit lain seperti masalah buah pinggang dan sebagainya. Penyakit jantung is antara komplikasi yang berlaku selepas orang itu mengidap kencing manis, especially kalau tak terkawal. Okey, bermakna kita kena set dalam kepala kalau ada keturunan yang mengidap diabetes atau kencing manis, penyakit jantung tu kemungkinan akan ada dan kemungkinan tinggi. Kemungkinan yang tinggi. Baik. Okey. Ini soalan daripada penerbit, kita macam melompat sekali kembali tapi dalam konteks penyakit jantunglah. Apabila seorang itu terkena serangan jantung, kebarangkalian dia seorang itu untuk survive dan untuk meninggal dunia itu adakah 50-50 ataupun bergantung kepada situasi dia? Bergantung pada situasi dan bergantung pada sama ada seorang itu sedar atau tidak dia kena serangan sakit jantung. Okey. Tanda utama adalah sakit di dada. Especially bila sakit tu rasa mencengkam dan dia merebak kepada dagu, kepada tangan dan sebagainya dan rasa berpeluh. Okey. So seelok-eloknya kalau especially kalau seorang pesakit tu mempunyai sebelum ini penyakit-penyakit yang tadilah kencing manis, kadar tinggi. Dia seeloknya pergi ke sama ada ke klinik ataupun ke hospital untuk mendapat pengesahan sama sakit jantung tidak. Lebih kurang 20% daripada mereka yang kena sakit jantung meninggal dunia tanpa mengetahui yang mereka sakit jantung. So, itu yang kita panggil sebagai sudden death. Ya. Yeah. Okey. So, mereka-mereka di sini, itu pun kalau sempat public tahu, sempat witness dan sebagainya, dan tahu cara-cara itu dikatakan sebagai buat CPR di negara-negara barat, mereka mempunyai kemudahan untuk lakukan dia panggil AED, Automatic Electrical Defibrillator yang terletak di mana-mana kawasan awam. Yeah. Macam kat Malaysia, di airport kita ada setengah-setengah kemudahan kesihatan public places, mereka mempunyai kemudahan tersebut. So, melalui education, kita boleh mengurangkan risiko mereka-mereka yang tiba-tiba rebah di kawasan awam dan kita boleh resuscitate balik, bawa ke hospital dan sesuatu boleh lakukan. Maksudnya survival rate juga bergantung kepada itu. Okey, baik. Tadi Datuk sebutkan tentang 20% kematianlah ya disebabkan maksudnya bukan hanya keadaan badan itu tapi secepat mana ia dapat dibantu. Because bila saluran darah tersumbat, especially bila tersumbat ke pangkal saluran, saluran darah kita ada tiga. Di sebelah kiri ada satu saluran darah yang utama dan kemudian dibagi bercabang dua. So kalau saluran darah itu tersebut tersumbat pada pangkalnya dan secara tiba-tiba dan perjalanan darah tak dipulihkan balik dalam masa 5 minit, jantung tu akan rosak permanently, damage permanently. Itu dinamakan sebagai heart attack lah. Istilah dalam Islam perubatan is myocardial infarction ataupun heart attack yang bermaksud otot jantung tu dah rosak permanently. Rosak maknanya memang tidak boleh dibuat apa-apa. Permanently disebut maknanya yes. Wow. Itu yang bila dia tersumbat teruklah. Ada yang bila dia tersumbatnya sedikit atau cabang yang kecil dan sebagainya, there is still some damage, sedikit damage tapi masih lagi boleh dipulihkan cara rawatan dan sebagainya. Itu lepas ditentukan penyakit tersebut, lepas itu ditentukan sama ada diperlukan rawatan susulan seperti letak stent ataupun letak buat bypass dan sebagainya. Baik, okey. Kita bercakap tentang salur darah ni, Datuk, kita ada satu bingkisan dikongsikan juga. Sesuatu yang kita tak nampak dalam badan kita kan, sumbat ke tak sumbat kita tak tahu. Cuma bila datangnya gejala tu barulah kita sebut, oh ni mungkin jantung dan sebagainya. Okey, ini antara rawatan saluran darah jantung tersumbat yang kita saksikan. Penyakit jantung punca utama kematian dalam kalangan rakyat Malaysia. Ia mencatatkan 13.5% kematian pada tahun 2014 berdasarkan kajian Jabatan Perangkaan Malaysia. Jantung ialah organ yang berfungsi mengepam darah. Ia memerlukan bekalan darah yang kaya dengan oksigen untuk berfungsi dengan baik. Oleh itu, jika arteri koroneri iaitu salur darah yang membawa darah ke otot jantung tersumbat akibat lemak berlebihan atau plak, ia boleh mengakibatkan beberapa masalah.
Salur darah jantung tersumbat boleh dirawat menggunakan beberapa kaedah dan bergantung kepada keadaan pesakit. Antaranya, pengambilan ubatan, rawatan angioplasti, stenting dan pembedahan pintasan jantung. Sekiranya pesakit mengalami simptom ringan, doktor akan memberi ubat yang akan mengurangkan kadar pengambilan oksigen bagi jantung, seterusnya membesarkan dan merehatkan saluran darah. Angioplasti ialah satu kaedah pembedahan bagi membaik pulih pembuluh darah dengan mengembangkan tip pembelonan bagi melancarkan saluran darah. Stenting pula merupakan kaedah kemasukan dawai halus ke dalam salur darah tersumbat secara pembedahan bagi membuka laluan salur darah. Bagi saluran darah tersumbat yang agak kritikal, pembedahan pintasan jantung ialah kaedah yang lazimnya disyorkan oleh pakar. Ia menggantikan salur darah yang terjejas dengan salur darah yang baharu daripada bahagian badan yang lain seperti lengan atau kaki. Okey, itu sebagai maklumatlah tentang bagaimana rawatan dilakukan. Pada masa yang sama, kita beringat harapnya kita tidak perlu melalui fasa itu. Datuk, kita ada pemanggil di talian sekarang ni. Hello. 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 Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Mislan ya? Mislan. Saya daripada Tanjung Sepat, Banting. Baik, silakan soalannya. Saya mengidap saya macam tangan saya ni dah lamalah macam berkebar saja. Okey. Lama tu berapa lama? Sistem-sistem dan jantung ke macam mana. Cik Mislan, lama tu berapa lama? Saya rasa dah hampir 2-3 tahun lah. 2-3 tahun tangan kebas? Dia rasa kebal. Kita genggam tak boleh rapat. Oh, okey. Cik, misal ada sakit kencing manis ke? Kencing manis, tahap saya sekarang ni lebih kurang dalam 10 atau 9 macam tu. Ada sakit kat tengkuk ke yang tak, dia berasa macam tajam-tajam turun daripada tengkuk ke lengan, ke bahu dan sebagainya? Ada tak macam tu? Kalau tengkuk tu memang saya selalu ada mengalaminya. Okey. Itu saya, Datuk ada soalan lagi? Tak. Okey. Cik Mislan dengar jawapannya? Okey. Terima kasih Cik Mislan. Sama-sama. Okey. Ada simptom yang disebutkan itulah. Ya. Baik. Simptom yang klasik yang saya cakapkan yang sakit di lengan dan bahu dan kadang-kadang rasa kebas tu biasanya berlaku apabila seorang tu buat aktiviti. Okey. Jadi dia berkaitan rapat dengan aktiviti. Kita naik tangga ke sebelum ini tak pernah berlaku, kemudian naik tangga dan bahu kita rasa sakit kat dada, dia merebak ke lengan dan sebagainya. Kalau dah biasanya kalau dah lama, dah 2 tahun dan ada sakit kat tengkuk dan dia berkemungkinan berkaitan dengan tulang belakang, tulang di tengkuk, tulang vertebra kita lah, tulang selangka tu lah. Jadi tapi walaupun elok jugalah pasal Cik Misan tadi mempunyai masalah kencing manis dah beberapa tahun, jadi elok juga dilakukan rawatan ataupun siasatan saringan termasuk stress test dan sebagainya untuk pastikan yang tak ada sakit jantung. Ya. Maknanya walaupun seorang tu tahap gula ataupun situasi kencing manis terkawal, masih lagi perlu fikirkan tentang. Yes. Tapi tahap gula 8-9 tu sebenarnya tak berapa elok lagi sebenarnya. Okay. Jadi kalau boleh lagi rendah lagi baguslah. Okay, dan termasuk mengurangkan berat badan. Exercise dan sebagainya. Okey. Datuk, masa kita sampai di sini saja. Mungkin kita boleh jemput Datuk lagi untuk masa-masa lain. InsyaAllah, boleh. Bercerita lanjut ya tentang penyakit jantung ini. Pelbagai spektrumnya sangat luas sebenarnya. Ini baru dewasa dan kanak-kanak juga kita sentuh secara sedikit saja pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Datuk Dr. Muhammad Hamzah Kamruzaman sama kita, Ketua Pakar Perunding Kardiotrasik Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekarang bertugas di Hospital Serdang. Ya. Okey, kalau jumpa Datuk bolehlah ke sana ya untuklah buat rawatan dan sebagainya lah. Kita berehat seketika, pelbagai lagi perkongsian tentang jantung. Hanif akan bersama dengan tetamu bercerita tentang ini bantuan untuk rawatan jantung bagi golongan yang memerlukan. Semuanya dalam Malaysia hari ini seketika nanti. Baik, kembali di Malaysia hari ini pada pagi ini. Kita nak teruskan lagi dengan perkongsian berkenaan dengan kesihatan jantung. Jika tadi kita mengetahui punca kaedah rawatan dan bagaimana untuk mengenal pasti
masalah sakit jantung ini. Kali ini kita nak bawakan satu lagi perkongsian berkaitan dengan bantuan rawatan jantung bagi golongan yang memerlukan. Ini berkaitan antara kerjasama Yayasan Jantung Penyayang dan juga gagasan Generasi Profesional. Itu kita bawakan dua individu yang terbabit untuk Yayasan Jantung Penyayang ini. Bersama dengan saya di studio pada ketika ini adalah Tuan Muhammad Isyam Iskandar Muhammad, Pengerusi Yayasan Jantung Penyayang. Di sebelah kiri saya dan di hujung sana adalah Datuk Surveyor Muhammad Nasir Sa'ari, Pengerusi Gagasan Generasi Profesional. Yeah. Selamat datang kedua-duanya. Yeah. Yeah. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin selaku permulaannya, kalau ingin dikongsikan Yayasan Jantung Penyayang itu sendiri. Okay, sebenarnya Yayasan Jantung Penyayang ini sudah lama berdiri di Malaysia. Tapi kita baru mendapatkan untuk pelancarannya pada hari Khamis ini. Jadi dengan bantuan daripada GGP sendiri, kita hendak menerapkan sesuatu aktiviti dan kesedaran kepada rakyat Malaysia itu sendiri. Kalau nak dikongsikan, Datuk, berkenaan dengan bagaimana timbulnya kerjasama di antara dua badan ini? Okey, pertubuhan gagasan generasi profesional dengan kerjasama Yayasan Jantung Penyayang ini bertujuan untuk mengukuhkan kerjasama dalam menjalankan aktiviti kebajikan, sukarelawan untuk kita menghargai dan juga membantu insan-insan yang memerlukan, terutamanya yang melibatkan pesakit jantung. Oleh itu, kerjasama kita ini merupakan satu inisiatif yang Gagasan Generasi Profesional inginkan bersama Yayasan Jantung Penyayang untuk mewujudkan sifat saling bantu-membantu dan juga tolong-menolong dalam kalangan masyarakat kita. Dan tentunya Yayasan Jantung Penyayang ini tujuannya untuk memerlukan golongan yang kurang berkemampuan. Kalau antara matlamat-matlamat lain, penubuhannya? Matlamat lain adalah kita sebenarnya untuk mengumpulkan dana yang ke arah untuk membantu golongan yang kurang berupaya. Bermaksud di sini, saya terpanggil pada awalnya kita hendak menjalankan aktiviti ini adalah kerana kadang-kadang pesakit dan keluarga pesakit itu sendiri kurang berkemampuan. Jadi apabila mengetahui bajet yang diperlukan amat tinggi, mereka tidak pergi membuat rawatan itu sendiri. Jadi mereka lebih suka tinggal di rumah daripada menjalani rawatan. Okay. Jadi selepas melihat apa yang berlaku ini, jadi saya terpanggil untuk mengusulkan perkara ini kepada dua pakar perunding jantung yang senior pada waktu itu. Okay. Jadi seorangnya adalah Datuk Rosli daripada Institut Jantung Negara pada waktu itu, dan Prof. Datuk Zulkarnain Yusof daripada HUSM. Jadi selepas kita berdiskusi bersama, kita mendapati ini adalah sesuai diterapkan di dalam rakyat Malaysia. Datuk sendiri kalau nak dikongsikan tentang jalinan kerjasama bagaimana yang akan dibentuk antara kedua? Okay. Pertubuhan Gagasan Generasi Profesional dan Yayasan Jantung Penyayang akan menjalinkan kerjasama dalam membantu mereka yang memerlukan dengan penglibatan sukarelawan dalam program yang dianjurkan nanti. Okey. Okey, kerjasama ini juga bagi memupuk dan juga mengembangkan nilai amalan kerjasama dan perpaduan dalam masyarakat. Okey, antara aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan, aktiviti adalah secara bersama dalam menyebar luaskan mengenai kepentingan dan penjagaan jantung selain daripada golf amal, larian amal yang akan dianjurkan bagi mendapatkan dana dalam melaksanakan aktiviti antara Gagasan Generasi Profesional dan Yayasan Jantung Penyayang seperti mana yang Encik Syam sebutkan tadi. Okey, matlamat utamanya kalau tadi dah diterangkan adalah memberi kesedaran, membantu golongan sasaran, menyediakan perkhidmatan kumpulan sokongan. Bagaimana kita ingin kriteria-kriteria untuk golongan-golongan sokongan ini ditentukan? Okey, kriteria dia sebenarnya very simple. Okay. Di setiap negeri di Malaysia ni sekarang kita mempunyai kumpulan kaunseling yang terdiri daripada pakar perunding itu sendiri dan paramedik yang ada di setiap negeri. Jadi di setiap negeri, Yayasan Jantung Penyayang ini mempunyai ahli jawatan kuasa tetap di setiap negeri. Jadi mereka ini yang akan membantu Yayasan Jantung itu sendiri kepada
golongan yang memerlukan. Okay. Bermaksudnya pesakit ini sebelum menjalani rawatan atau selepas menjalani rawatan, mereka akan dibantu oleh ahli jawatan tetap ini. Datuk pula mewakili golongan profesional kan? Ya. Apa kepentingan untuk golongan-golongan profesional ini? Penglibatan golongan profesional ini perlu diberi perhatian. Ya. Kerana banyak program sukarelawan yang dianjurkan NGO sebelum ini dan juga gagasan generasi profesional sendiri yang memberi peluang kepada golongan profesional untuk turut serta dalam membantu dan juga menyertai program yang dianjurkan untuk memupuk semangat sukarelawan. So kita tahu sebelum ini ramai golongan profesional kurang terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. Betul. So at least dengan adanya kerjasama antara Yayasan Jantung Penyayang dan juga Gagasan Generasi Profesional, ianya akan lebih menarik ramai lagi golongan-golongan profesional untuk menyertai program ini. Setakat ini pun pastinya saya percaya dah ramailah dengan pelibatan Gagasan Generasi Profesional ini. Cik Syam, melihat kepada pelibatan Yayasan Jantung Penyayang ini adalah untuk merealisasikan matlamat, sebab kalau kita saksikan banyak juga, besar juga matlamatnya. Bagaimana untuk kita merealisasikan satu persatu matlamat ini? Kita membuat aktiviti-aktiviti yang yang akan dijalankan ini bersama golongan-golongan yang sudah mempunyai pengalaman dalam bidang aktiviti ini seperti GGP ini sendiri. So that's why kita mencari sesuatu badan profesional yang di mana JGP ini akan membantu secara terus kepada kita. Jadi bermaksud kita juga menjalankan aktiviti tetapi dibantu oleh JGP ini sendiri. Jadi apa yang kita dapat di Kebun dan Hadir di akhirnya adalah sesuatu kerjasama yang rapat bagi mendapatkan dana dan menjalankan aktiviti kesihatan. Pelibatan Datuk dari pihak profesional-profesional yang golongan muda ini? Okey, Gagasan Generasi Profesional amat menghargai usaha pelbagai pihaklah yang bermurah hati dalam menyumbang kepada perubahan dan menggalakkan transformasi kehidupan dalam membantu golongan yang memerlukan seperti pesakit jantung. Begitu juga dan dengan penyertaan NGO maupun individu sebagai sukarelawan yang ingin bersama dalam menjayakan program yang akan dianjurkan nanti. So lepas ini kita akan memang berkolaborasi dengan Yayasan Jantung Penyayang untuk menganjurkan program-program program-program bersamalah. So saya mengharapkan supaya NGO-NGO lain juga dapat turut serta bersama kami dalam menjayakan program nanti. Okey, Yayasan ini akan dilancarkan Khamis ini. Ya, Khamis 13 bulan. Rasminya. Bagi orang ramai, bagi manfaat orang ramai, bagaimana mereka, jika mereka merasa ini mereka layak, mereka memerlukan bantuan, bagaimana mereka ingin menghubungi ataupun bagaimana caranya? Nah, mereka boleh menghubungi direct kepada Yayasan Jantung Penyayang kerana di dalam Malaysia ini kita mempunyai badan-badan yang boleh menolong kepada pesakit-pesakit atau keluarga pesakit yang kurang upaya. Contohnya daripada kerajaan itu sendiri, TBP, Tabung Bantuan Perubatan, dan badan-badan sosial yang lain. Contohnya seperti zakat di negeri masing-masing. Dan juga datang daripada badan-badan kebajikan seperti negeri itu sendiri, SUK negeri itu sendiri. Jadi kita ni salah satu badan yang menolong kemungkinan di tengah-tengah. Kerana apabila sesuatu keluarga itu tidak mempunyai dana kewangan yang mencukupi, mereka akan rasanya seperti down. Adakah aku patut pergi dengan dana yang tidak mencukupi? Jadi di sini apa yang saya boleh war-warkan kepada rakyat Malaysia, jangan rasa seperti begitu. Jadi anda boleh ke hadapan untuk pergi kepada mana-mana hospital kerajaan ataupun kepada private dan minta kepada badan-badan ini ataupun direct kepada kita terus selepas pelancaran pada hari Khamis. Inilah apa yang kita mengenai masalah jantung, ianya seakan satu ketakutan untuk kita. Baik, terima kasih kedua-duanya, Tuan Muhammad Isyam Iskandar Muhammad, pengurusi Yayasan Jantung Penyayang, dan Datuk Surveyor Muhammad Nasir Sa'ri, pengurusi Gagasan Generasi Profesional, sudah bersama dengan kami. Semoga berjaya lah. Terima kasih. Pada Khamis ini, okey. Kita masih lagi nak bercerita berkenaan dengan jantung. Kali ini kita nak bawakan satu demo masakan
yang berkaitan dengan gulai jantung pisang. Ani Mizati, silakan di luar sana. Terima kasih Hanif Miswan. Baik, seperti yang dijanjikan. Kalau kita dah bercerita pasal jantung hari ini, satu lagi makanan kesihatan yang mungkin boleh menjadi idea kepada anda semua para ibu di rumah sana. Kita nak masak gulai jantung pisang. Yang mana ini yang belum dipotonglah ya. Saya bersama dengan Chef Asma. Apa khabar? Sihat. Chef Asma ni merupakan tenaga pengajar dan juga merupakan yang ada studio sendiri. Ya. Studio sendiri untuk meletakkan peralatan masak dan sebagainya. Jadi hari ini Chef Asma nak kongsi dengan kita cara-cara memasak gulai jantung pisang. Okey, apa lagi yang pertama? Okey, sekarang ni macam nak masak gulai jantung pisang kita mestilah ada rempah-rempah basah dan bahan-bahan basah ada. Macam bumbulah kita panggil ya. Mesti ada orang kata serai, lepas tu bawang merah wajiblah ya. Kalau suka letak bawang putih sikit, kalau tak suka pun tak perlu ya. Okey, lepas tu biasanya kalau nak pedas letaklah cili, orang kata cili padi kan. Lepas tu ini bahan yang sudah di Yang ni dah dikisar. Memang dikisar halus lah ni. Dikisar halus. Eh? Tapi di kuning ni ada kunyit? Kuning ni memang ada kunyit. Saya masukkan kunyit. Masukkan kunyit. Halia tak ada? Halia tak ada. Okay, tapi kalau ada orang suka letak bawah halia, boleh letak ya. Ikut selera masing-masing lah. Okay. Lepas tu, kita akan letakkan dah hari ni kan... kata jantung pisang ni. Sebab ni jantung pisang ni saya rebus dulu untuk mempercepatkan orang kata masa masak dia kan. Kan kalau tidak kan lambatlah ya. Lepas tu berapa lama rebus dia ni? Rebus ni sekejap je, lebih kurang dalam 10 minit je. 10 minit je. Maknanya yang memang macam nilah. Tapi kan dia bergetah. Jadi kalau nak hilangkan getah dia, okay, ni macam rendam dengan air garam. Bila kita ni kena rendam dengan air garam. So, warna dia ni tak nampaklah kehitaman tu. Okey. Itu tips dia sebenarnya nak hilangkan getah dia kan? Ya. Okey, bila dah rebus ni jantung pisangnya, lepas tu belimbing? Belimbing ni, belimbing biasanya belimbing ini nak bagi rasa masam. Belimbing, lah, kan belimbing bulu. Kalau katakanlah kita tak nak letak belimbing bulu, tak nak masam, kita boleh gunakan asam keping ataupun asam gelugur. Okey, ini pengganti dia. Ini pengganti dia. Kan, dalam ini pun boleh dibuat ulam-ulam. Kan? Okey. Jadi, belimbing bulu ni, kalau orang kata biasanya kita beli banyak ya. Banyak jangan ni tersadai lembik lah apalah terbuang. Jadi untuk tips belimbing buluh nak bagi tahan lama berbulan-bulan, belimbing buluh tu basuh, rendam sahaja dengan garam kasar. Rendam sahaja dengan garam kasar, simpan di dalam chiller. Berapa lama tu boleh tahan? Berbulan-bulan lah boleh tahan. Kalau nampak air tu dah berkeladak, buang dan tambah garam lagi. Jadi orang kata tak susah dia nak buat macam jeruk lah ni. Ya. Sebab tu nak masak ambil je kan. Lagi senang nampak saya dah ini saya sebulan dah saya dah rendam dalam chiller. Dia makin lama stok. Sebenarnya makin sedap. Memang stok saya ada. Kadang-kadang saya tak masak gulai tak menggunakan asam gelugur. Jadi saya menggunakan belimbing buluh untuk pengganti rasa. Belimbing dia. Nak makan macam ni pun boleh, nak letak asam tu pun boleh. Betul. Okey. Seterusnya saya ada nampak ikan masin talam. Okey, dalam gulai ni kalau kita nak letak sayur saja pun, nak letak ulam saja pun boleh ya, jantung pisang. Tetapi orang kata kadang-kadang kita masak nak cepat kan, nak ada satu semua sekali nak makan, ada ikan, ada ulam apa semua kan. Jadi kita letakkan ikan talam, ikan talam masin. Kalau tak suka ikan talam tak apa ya, boleh letak ayam. Boleh letak udang kan, ikut selera masing-masing. Tapi kalau letak ayam udang ni dia punya rasa kemelayuan dia tu hilang. Letak jelah ikan masin ni. Suka, hari kan? Ni. Okey, sebentar tadi sebab kita nak mempercepatkan sikit masa, dia dah letak kalau gulai ni memang tak ada tumis lah kan? Tak ada dia tumis. Memang konsep dia macam dia campak-campak je. Sebenarnya nak percepatkan masa saya dah tumis dah sebenarnya benda-benda ni semua. Dah tumis dulu. Dah tumis dulu. Okay. Bukan apa kalau katakanlah paste-paste ni, orang kata bumbu dia ni, paste ni kita dah kisar semua, kita tumis dulu. Tumis minyak. Ya, tumis biasa saja, bubuh air bagi dia hilangkan bau dia punya kata bau nak bagi bangkit aroma. So tumis dulu. Apabila kita letakkan santan macam ni je ya. Dah air masukkan sikit santan dalam ni semua dengan air. Ya, lepas tu ini bahan sebenarnya dah ditumis. Boleh simpan juga dalam freezer berbulan-bulan. Kata kita balik dalam jangka masa. Sebab kita dah tumis dah tak risaulah kan. Nak masak dalam masa 10 minit tu senang je. Main bubuh-bubuh aje ha. Jantu je. Gitu. Orang kata tenggek-tenggek 10 minit masak dah siap buat kecil. Kan okey. Inilah orang kata masak campak-campak ni. Itu masak pun malas lagi nak masak. Ini rebus siap-siap. Beli ikan talang dekat pasar rebus. Rebus siap-siap simpan dalam freezer ataupun dalam chiller. Masak sekarang kan senang. Letak macam tu. Lepas tu lagi.
dah siap sekejap ni. Dia kan? Betul-betul main masuk-masukkan je ni. Main masuk-masuk je. Dia ikan masin dululah kan nak bagi dia lembut. Sebab dia yang lembut, dua-dua ni dia dah lembut. Sebab kita nak masak dalam masa 10 minit ni, semua benda-benda kena ready, semua siap-siap. Kalau katakanlah kita suka, apa orang kata nak lagi tambah pedas lagi kan. Bubuhlah ni. Apa cili nama padi. Ni? Cili padi lagi sikit. Lebih sikit. Lebih sikit. Orang suka makan cili padi lebih. Lebih sikit. Kan? Lepas tu, dan satu lagi tips dalam masakan gulai ni, kalau kita nak pekatkan dia ni, kita tak ada letak bahan pemekat macam tepung jagung apa semua kan, tepung beras, menggunakan buah keras. Buah keras ni. Jadi dia kisar sekali. Ya, untuk memekatkan kuah. Okey, kalau setengah orang tu dia letak serbuk badam, dan ini buah keras dan ini dah dikisar bersama dengan tumisan tadi lah. Ini buah keras ni bagi yang tak kenal buah keras. Lepas tu masukkan ni orang serai. Serai ni nak bagi bau sikit lah kan. Masuk je lah macam. Sebenarnya masak ni main campak-campak aje. Senang je. Betul. Ni kan. Bila kita bercerita pasal jantung pisang ni, dia banyak khasiat. Dia tinggi serat dia, Kak. Tinggi serat, proteinnya juga. Dan juga ini merupakan salah satu makanan yang boleh membantu penghadaman. Dia kalau makan macam ini, boleh kan, Kak? Gulam. Okey. Ni nampak dah mendidih dah. Dan satu lagi jantung pisang ni bagus lah untuk perempuan. Bagi, macam kita orang kata dalam menyusukan badan, menyusukan. Jadi ini untuk menambahkan jantung, menambahkan susu badan. Menambahkan jantung. Menambahkan susu. Dan satu lagi kalau hormon kita ni, perempuan ni tak balance hormon kan. Makan je jantung pisang ni hari-hari buat ulam. Boleh masuk. Boleh masuk dah, Syed? Masuk je. Masuk semua. Masuk je semua, tak apa. Lepas tu senang je. Senang je. Masak ni senang je. Kata pejam mata pun boleh. Jadi ni garam tak payah letaklah. Ikan masin tadi dah ada kan? Abuhlah gula sikit. Gula mesti kena ada lah ya sikit. Dah. Dia kira bagi melengkapi semua rasa ada. Ya, dia dah ada. Lepas tu masak je. Okey. Sebenarnya benda ni kan tunggu santan naik je kan, nak orang kata mendidih sikit. Sebenarnya kalau dah ni dah masak dah, sebab saya dah rebus-rebus dah sia dah kan. Kalau nak lagi mendidih lagi, lagi baguslah ya. Ni sementara tu. Ini kalau ada sambal belacan ni, Lagi sedaplah kan. Kalau itu bagi dia pekat sikitlah ya. Apa lagi jenis masakan yang kita boleh gunakan dengan jantung pisang ni? Buat kerabu. Macam-macam boleh buat ya. Kerabu, lepas tu apa lagi, masak lemak putih. Sebab gulai ni ada setengah orang macam ni ada panggil masak lemak, ada setengah panggil gulai kan. Jadi bila cakap dengan tenaga pengajar masak ni, kita tak payah banyak cakap sangat. Dia senang je. Dia dah explain kalau, semua. Kalau kita nak hidangkan, belum lagi. Tapi kalau dah nak makan, boleh dah. Sebab semuanya bahan-bahan kita dah tumis. Kalau nak pekatkan lagi, just orang kata bagi dia mendidih lagi lah. Kalau katakanlah tetamu dah datang, duk tunggu je kan. Atau sambil hidang je lah. Dah dua, tiga kali cakap, dah bau dah ni. Hidang je lah. Kita tunjuklah sementara tu kan. Kita tunjuk cara nak menghidang. Biarlah nampak jantung ni ke atas kan. Sekejap, tunjuk cara menghidang sekejap ya. Dia potongan jantung ni dia ada berbeza ke untuk elakkan boleh getah potong, dia? Boleh nak potong, kalau kita nak masak gulai, kita tak nak hancur sangat, kita ikut dia punya potongan, orang panggil potongan. Bunga apa dia tu lah, urat dia tu lah. Dia potonglah separuh kan. Sebab ini adalah pisang kapas, jadi dia kecil sikit jantung dia ya. Okay? Tapi maknanya lapisan di luar ni memang kita kena buang buka dulu? Buka sikit. Yang tu dah okey dah tu. Ni dah okey. Yang ni dah boleh potong semua. Terus lah. Ya. Janganlah buka semua, tak adalah nak tak ada dia punya dalam dia pula kan. Dia jadi kecil lah pula kan. Rugilah pula kan. Ni dah masak dah ni. Ini kira pengakhiran dia dah semua dah lengkap lah ni. Dah lengkap dah. Sebenarnya dalam ni semua dah ada. Belimbing buluh, lepas tu apa dah. Dah cukup dah. Satu lauk ni pun dah cukup dah untuk kita orang kata nak buat makan dengan nasi kan. Betul. Nasi panas je tinggal. Tolong ambil nasi panas sekejap. Nasi panas semua dah ada dah. Sambal belacan lah. Kan? Lepas makan pula dengan ulam-ulam kan. Untuk bagi dia pedas-pedas ataupun ni memang dah ada cili padi. Ya, satu jantung pisang ni yang kata memang bagus ya. Kalau dimakan di hari-hari untuk menambahkan lagi apa orang kata. Yalah, untuk kesihatan kita kan. Macam tadi Chef cakap kan untuk wanita, menambahkan susu. Ni, mes eh. Tisu sikit pula. Ni bab-bab rasa ni jangan jealous lah ya. Ellie dengan Hanif. Mungkin dia tak sebati lagi ya sebab dia tak mendidih sangat lagi kan. Okey Chef, sebenarnya kalau kita nak rasa ni, biarlah kita ada tetamu yang lebih istimewa untuk merasanya. Kita nak menjemput yang akan bermain bersukan dengan kita kejap lagi. Nina, Nana. Hari ini nama lebih kuranglah Nina, Nana. Meh, jom. Kita nak minta sekejap je masa 2 minit untuk rasa. Hello. Gulai. Hai, assalamualaikum. Apa khabar Nina? Cuba masak. Okey, silakan Nana. Yes. Kita ada Nana in the house.
Saya daripada sana dekat rumah saya dah bau. Nana ada dua dah mic Nana. Oh, cuma Nana, kita bagi satu. Dekat Nina. Okey. Sama je. Sebab saya boleh tangan free dan rasa. Okey, kita nak minta anda berdua untuk rasa sentuhan Chef Asma kita. Yes. Makan tak ni? Ada ni. Makan tak gulai jantung pisang? Oh, nasi eh. Nasi dalam pagi. Kan. Okey, rasa. Nak rasa apa ni? Senduk. Jangan ni sudu. Jangan. Jangan senduk. Ambil sudu. Boleh juga ni yang cukup. Okay. Ini dia tak sebati lagi. Tak sebati lagi. Okay. Tak sebati pun mesti dah sedap. Rasa dulu ni. Memang suka makan ulam? Saya memang. Hari-hari kena ada ulam. Tengok aku lihat. Nampak. Tengok. Jaga badan memang ulam. Sedap. Yes. Sedap kan? Walaupun tidak orang kata meresera lagi. Belum meresera. Belum meresera. Sebati lagi. Baik. Dah rasa manis sikit. Belum sebati dengan ikan. Belum sebati lagi. Okey. Bismillah. Oh, ada ikan dalam. Itu 7-8 minit punya masakan ni, Nana. Ini 7. Okey. Kena garam sikit ni. Kena garam sikit. Saya tak letak garam sikit sebab apa tu? Sebab dia belum sebati. Dia belum ya sebab ada ikan masin tadi. Okey, baik. Ikan masin lagi. Okey. Okay. Kita... Tapi macam mana? Okey. Sebab nak tunjuk presentation kan. Ha, nak tunjuk presentation. Nak tunjuk presentation like ni. Okay. Jadi dia tak sebati lagi. Saya kita jumpa kejap lagi lah. Okey, bawa lah dulu. Tak apa. Kejap lagi kita akan bersama dengan Nina dan juga Nana. Akan bermain sukan tradisional dengan kita. Terima kasih banyak-banyak Chef Asma. Okey. Okey, kembali selepas ini akan bersama dengan seorang lagi artis yang ingin mempromosi ...sikan single terbaru. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Malaysia hari ini. Yeah. It's been a long time. I'm gonna tell something, baby. Ingin ku putar waktu kembali tika bersamamu. Kini telah ku sadari ku perlu kamu di sisi. Kau pergi tanpa menoleh lagi, tinggalkan ku bersendiri. Namun ingatanku dipenuhi memori. Dan juga senyummu. Baby, I'm sorry, I didn't mean to hurt you. I don't know what went wrong, but I know I'm crazy fool. As time goes by, I'm starting to realize. Please forgive me, I should treat you better. Kini telah terlambat untuk kuluakan. Cause what I'm feeling right now kills me inside out. Here I'm stuck in the moment and I can't move on. Yeah. Oh baby, till I'm stuck in the moment and I. Bagaimana mungkin ku bisa melupakan dirimu sementara angin menghembus aroma tubuhmu. Kau pergi tanpa menoleh lagi, tinggalkan ku bersendiri. Namun ingatanku dipenuhi memori. Dan juga senyummu. Baby, I'm sorry, I didn't mean to hurt you. I don't know what went wrong, but I know I'm crazy fool. As time goes by, I'm starting to realize. Please forgive me, I should treat you better. Kini telah terlambat untuk keluarkan. Cause what I'm feeling right now kills me inside out. Still I'm stuck in the moment and I can move on. Oh baby, yeah. Still I'm stuck in the moment and I can move on. Semua luka-luka untukmu, kan ku bawa pergi semua memori. Yeah.
goes by, I'm starting to realize. Yeah, 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 yeah. Oh, as time goes by, I'm starting to realize. Still, I'm stuck in the moment and I can't move on. Iwal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat datang. Selamat pagi. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Live tadi ya? Live. Ini antara penyanyi lelaki yang vokalnya tidak perlu di... dipertikaikan. Dipertikaikan. Mantap pun lagi. Daripada begini sampai begini. Yalah. Baik, baik, baik. Ya. Okey, tampil dengan single baru. Judulnya Stuck. Yeah. Ya. Kenapa ada buat... lagu orang putih dan Melayu. Bergabung gitu ya. Trendnya salah satunya. Uh-huh. Dan salah satu lagi sebab sekarang ni saya orang kata sudah melangkah ke satu tahap untuk marketing di luar negara pula. Baik. Okay. Macam baru ni saya baru balik dari Bangkok untuk promosi lagu ni. Dan pada bulan 10 nanti saya akan ke Jakarta pula bagi mempromosikanlah lagu ni. Hasil air tangan siapa lagu ni semua kalau nak diciptakan? Melody dicipta oleh saya 100%. Okay. Lirik saya dan juga Putri Noriza. Anak kepada Ibnu Riza. Oh ya. Yeah. Ini kenal masa kita daripada kecil ke atau macam mana? Daripada kecil kita selalu show sama-sama kan. Jom kita collaborate buat lagu sama. Okey. Bila nak berduet dengan dia? InsyaAllah sebab sekarang dia di Brunei. Okay. Jadi orang kata agak kengkangan masa tu. Okay. Dalam banyak-banyak lagu sebab Iwan ni boleh nyanyi semua jenis lagu lah. Taknya bagi tajuk cari-cari kemudian akan dapat nyanyi. Oh, okay. Okay. Kalau diikutkan dah ada Hala Tujuh ni, apa genre yang Iwan nak ikut sekarang? Sekarang ni macam saya memang orang kata dia punya main tu adalah R&B. Tapi saya akan mengikuti perkembangan muzik semasa. Okay. Sekarang ni adalah orang kata genre future pop. Future pop ya. Tapi nak bersaing sebab ada apa ni yang penyanyi-penyanyi baru sekarang ni kan. Sebab awak dah kira senior juga ni. Sikitlah senior sikitlah kan. Sikitlah. Dah lama. Sebut nama yang lagu luar biasa, lagu yang lebih kurang macam ni juga. Yeah. Nak bersaing dengan mereka macam berani awak? Sebab dia tidak menjadi satu masalah sebenarnya. Dia sebenarnya sama je mana-mana pun. Tapi perbezaannya adalah orang kata dari segi pembawaan kita dengan genre muzik itu sendiri. Okay. Tadi ditontonkan anda punya muzik video. Yeah. Telah pun siap. Bagaimana pembikinannya kalau nak diceritakan? Pembikinannya orang kata agak sekejap sebenarnya. Sekejap? Dalam masa kita shoot satu hari saja. Okey. Dan orang kata semua sekali lah roughly dengan recording semua dalam masa sebulan lah. Okay. Oh, shoot sehari saja. Sehari saja. Iya. Termasuk tarian semua tu. Termasuk tarian. Ui. Maksudnya kita daripada pukul 11 pagi sampailah ke 8 malam. Sekejap betul. Ingat 11 malam ke 12 malam. 11 pagi sampai 8 malam macam satu hari kerja je. Kan? Memang plannya sebegitulah. Wow, okey. Dan kalau ingat ke macam ambil masa 2-3 minggu ke nak siap kan? Dengan koreografi dan sebagainya ni. Ini semua idea Iwal lah. Iya, betul. Koreografinya pun? Koreografinya kita berbincang bersama dengan dancer juga. Baik. Okey. Saya tertarik ni untuk orang-orang yang mungkin tidak terbabit muzik secara langsung kan. Okay. Apa alat yang dipanggil yang tekan-tekan macam ada keyboard sikit ke? Tak juga tahu. Kita panggil dia MIDI controller. Okey. MIDI controller. Maksudnya lagu ni saya produce bersama dengan Abang Rafiq Concept. Jadi muziknya kita menggunakan alat-alat muzik sebegitulah. Okey. MIDI control. Tapi dia mengeluarkan, dia macam keyboard yang keluarkan banyak bunyi juga lah ya? Ya, betul. Semua sound-sound tu ada dalam software. Okay. Recording yang kita guna tu. MIDI controller tu dia hanya macam steering untuk bawa kereta. Dia body yang kosong, masukkan roh dalamnya dan kita kontrol melalui benda tu. Jelaslah. Baru tahu. Kalau tak kita hanya tengok je keyboard dan kita buat tahu je kan. Kita macam dia ada alat-alat baru. Alright. Okay. Kita ucapkan all the best. Betul ya, Iwal. Dan lagu Stuck ni ada di digital dah. Semua di digital platform. Betul. Selepas ni ada lagi satu persembahan kan? Satu lagi persembahan. Dan akan bersama dengan kami kan selepas ni? Yes, betulnya. Nampak nak join. Kan? Nak bersedia ni. Nak bersedia. Tapi Iwan buat persembahan dulu. Okay. Yeah. All the best. Okay. Alang datang kan, bagi dua lagu terus kan. Okay, terima kasih Iwan. Terima kasih. Alright, silakan Iwan. Okay. Itu tadi lah tu.
Okay, kembali dengan Malaysia Kan Live di luar seketika ini. Dan untuk anda yang bercuti, mungkin anak-anak tak tahu nak buat apa pagi ni, tolak ke tepi segala perhati yang buatkan mereka tertumpu kepada entiti yang kurang ada di fizikal. Di belakang ini adalah artis dan tamu kita yang akan bermain permainan tradisional yang mudah untuk dibuat sebenarnya. Kalau mereka kampung lah, kena cari tempurung kelapa. Dan satu lagi, tu tenteng. Tu lomba menggunakan tepung kelapa. Jadi kita perkenalkan tetamu kita. Tak tahulah apa yang sedang berbincang ni. Tengah bahagi. Ada tim Hanif. Tim Hanif dan tim Adi Mizati. Tetamu kita sedang mencari mereka ni berada dalam pasukan mana bersama dengan Hanif ataupun Hanif. Okey, kita perkenalkan seorang-seorang. Dah nampak belum pasukan tu? Ini ialah Kianu Azman, pengacara Feel Good Show. Hari ini tak ada? Hari ini ada pukul 9 pagi. Ada, awak ada nanti? Bukan saya. Tengoklah siapa ada nanti. Oh, baik, untunglah. Okey, dan Ashad. Salah. Tak nak introduce. Ini Hanif Izzati. Perkenalkan. Ashraf. Okey, Ashraf tak ada ni. Ashraf. Ashraf Ali. Sebagai? Sebagai. Pasukan mana? Awak dua pasukan? Tim hitam. Pasukan sekali. Pasukan. Awak lah. Okey. Lana. Pasukan? Pasukan. Putih. Terletak pasukan Hanif. Putih. Okey, sila bergerak ke sini. Saya. Okey, Nina. Pasukan mana? Ni, sama. Okey, dan kemudian Razif. Saya di sini. Razif sini. Kita menang. Okey, Iwan di sini. Ya, awak di sini juga? Pasukan buat duit. Pasukan buat duit. Apa tu? Buluh tangan buat duit. Baik, dan sekarang ni kalian dah pecah kepada dua pasukan. Permainan pertama yang akan dimainkan ialah... Tenteng dulu. Tapi kita nak tanya dululah kehadiran semua ni bagaimana perkembangan semasa. Tadi kita dah tahu tentang Ewa. Ewa dah okey, baik. Kita ikut cakap juri. Pengadil. Tak apalah, kita dengar lah. Sambil-sambil ni, sambil nak menyediakan ni.
perkembangan semasa? Perkembangan semasa, alah tak ada host film show je. Tengah enjoy cuti seminggu ni, saya tak masuk film show. So, tu je lah perkembangan saya. Okey. Ashraf? Saya punya perkembangan semasa, sekarang ni pun saya tengah buat saya punya urusan kerja saya sendiri. Tapi latest drama saya 2 tahun lepas lah. Itu lamanya. Mas anda pada aku itu latest punya drama. Saya dengan kerja sendiri. Tapi awak main bola? Subang United. Yes, Subang United. Oh, ya. Awak main Subang United? Ya, saya. Wow. Boleh lawan kita nanti. Ha? Ni antara tim-tim Liga Sosial sedang meningkat naiklah Subang United. Bagus. Okay. Main juga. Main juga. Boleh nanti kita sembang belakang. Okey, nanti. Itu cerita nanti. Okay. Ashraf juga merupakan tercalon dalam anugerah Bintang Popular. Untuk artis lelaki baru popular. Saya kerja Feel Good Show on TV7. Wow. Ada macam-macam kerja, tapi 2 hari lepas saya punya hari jadi. Jadi semalam saya tengok TV. Saya tengok TV banyak sangat. Kepala saya tak betul sekarang ni. So itulah dia. Tengok TV banyak sangat. Saya suka buat macam tu bila hari jadi saya. Birthday tengok TV. Bermalas-malasan. Enjoying your day. Seperti itu lah. Razif ni dah lama jadi pengacara. Betul. Apa pandangan Razif tentang Keanu? Alamak. Keanu? Keanu banyak sama ini. Belajar tapi dia memang power. Dia memang power. Thank you. He's a natural on camera lah. Oh, ya. Jadi uluh lah. Tak boleh. Tak uluh. Yang sebelah ni. Nangga buat apa dah? Nangga tak ada apa-apa. Macam ni je lah, free-free. Saya ada buat radio juga, online radio. And after that, hosting macam biasa. Bulan 11 ni ada new reality show yang akan saya hostkan. Tak boleh cakap lagi. Belum PC. Tak. Kita tak nak tanya. Tak tanya pun. Okey, bagus. Dan juga saya cakap untuk pencalonan awal. TV popular which saya rasa macam susah je. Sebab digabungkannya. Sebab dia gabung. Sebab macam susahlah. Kalau tak gabung confirm menang. Jadi unilah saya. Okey. Unilah lagi. Macam tak? Tak calon. Awal pun tak ada. Oh, sian. Okey. Nina Iskandar. Okey, Nina sekarang tengah syuting drama terbaru which is 30 episode. And still 30. So, still ongoing. InsyaAllah, next month dia akan habis lah. And also, Nina tercalon for Anugerah Bintang Popular juga. Under kategori pelakon TV wanita popular. And also, pasangan serasi drama dengan Syukri Yahya. Untuk episod terakhir kan yang sedang ditayangkan Cinta Bukan Crystal. Okay, Cinta Bukan Crystal sekarang tengah menghampiri ya. Minggu akhir for the next this week actually. So later adalah kan episod 24. Episod 24 pukul 7 malam. Banyak sangat job tak tahu ni. Kuning. Yang ongoing lain, yang dah lepas lain kan. Yang sedang jalan lagi. Ni nak tanya rantai tu tulis Akmalina. Betul. Nama ada orang yang tak boleh nak eja jawi kan. Dekat komen tu ada juga. Tapi agak je lah kan tengok. Tak nak lah betul kan. Hujung boleh eja jawi. Okey, baik. Dah bersedia semua? Terlampau bersedia, Maili. Tengok, semua pakai kasut. Terlampau bersedia. Betul. Dia dah buka kasut. Siapa nak pakai kasut, pakai kasut. Kita sebelah sini. Mana teropak? Teropak, kita pulung dulu. Kita main apa dulu ni? Dua sana. Dua sini. Dua sana, dua sini. Sini apa buka kasut kat situ lah. Anif, please. Sini. I don't know how to do. Sebelah sana, Yes. Ya, Ashraf, tapi kena tangkap kasut lah sebab... Takut. Kena selitkan ibu jari dan... Sini. Ya. Beria tau nak buka. Kasut benda ni tak masuk dalam kulit ke? Oh, tidak. Alright. Dia kita naik atas. Oh, you ada. Okay. Fox pun kena buka. Maknanya... Boleh lah pakai kasut. Maknanya... Aina kena buka kasut lah. Kena buka kasut, guys. Buka kasut. Join me. Boleh je pakai kasut. Okay. Nina, mana do this? Nina, mana je? Kejap lah, nak practice dulu. Tak, Nina memang kena buka kasut. Asal semua ada kosak lah. Bukan macam tu, you kena letak dekat. Okay. Kecilah lah. Boleh. Hanif, buka stokin, Hanif. Stokin. Okay. Tak apa, kita panggil kalahnya. Ashraf, kan? Kita start dulu, kemudian pas baru. Tenang. No, you go first. You kena cengkam macam tu. Tak apa. Hanif jalan dulu, Hanif jalan dulu. Biar Nina tengok lah. Hanif, betul ke dia? Nak Nina juga? Okay, boleh. Baik. Okay, yes. Ini apa benda ni? Ladies first lah. Okay. Bila Baik. Bila serunai ini ditiup. Hanif, this one. Awak mula. Oh my God.
Ya, belum. Bila dengar bunyi, yang ni jalan dulu, kemudian pas, kemudian gerak. Siapa-siapa sana dulu ya. Oh, yang ni jalan dulu. Ya, sedia. Jalan dulu. Sedia. So Ajeng yang jalan lagi. Ya, kalian jalan dulu. Sedia. Satu. Mari. Ya. Itu bukan try binanya round. Bukan. Oh, ada. Begitulah kehidupan. Tak ada trial. Saya kalau betul-betul tadi bukan begitu performa saya. Oh, ya. Saya faham macam cara macam itu. Jadi, ini kali pertama. Apa rasa? Sebelum ni pernah pakai high heels kan? Lebih kurang kan? Tak. Dia macam... Okey, siapa yang paling cekap tadi nampak yang paling relax sini? Ashraf. Cuba bagi tahu trik dia macam mana. Razif pun nampak macam dancer tadi. Oh, macam dia. Dia can walk lagi tadi. Dia siap nyanyi. Siap nyanyi. Ya. Trik dia. Kena cekap mah kita punya ibu jari dia. Okey, ibu jari dengan jari okey. Kena selesakan diri, kena selalu pakai kasut tinggi. Saya pakai sok bola. Saya mungkin selesa. Okey, boleh lah. Tapi Halim tadi saya pakai stokin. Saya tak cengkam. Siapa suruh pakai stokin? Apa itulah kalah kumpulan kita. Apa ni? Saya thank you Hanif. Tadi kita orang menang. Thank you. Okey, maknanya dan masa melangkah tu kena tegangkan. Kena tegangkan tali. Ya. Kena tegangkan tali. Okey, saya tegangkan leher. Kau boleh. Katanya boleh rematch ni. Nampak urat hijau tadi ni. Okey, sebenarnya okey, betul. Sebenarnya kita nak ada lagi satu. Okay, main tenteng. Okay. Tak cukup masa. Jadi jom kita start. Jom, let's go. Okay. Cukup. Jom kita start. Semua ke? Tak apa, kita tenteng dulu. Satu round. Okay, satu round lagi. Satu round lagi. Kali ini saya jadi pengadil. Tidak. Ini saya buka stokin. Kalau betul ni trial, pastikan tim Hanif Miswan menang. Tak ada masalah lah ini. Kita lompat. Strateginya ialah cengkap mana yang paling lambat untuk menjadi peserta terakhir. Saya takut jatuh sebenarnya. Itu yang pergi setelah. Tak apa, kalau jatuh kita gelakkan. Jangan risau. Penuh. Okey, go. Dia dalam kasukin. Dia dah rasa tercabar. Hey, kita sini pulun pula. Kita mana boleh kalah tau. Okey, baik. Do we jengkit or something? Yes, kita restart mana. Are you ready? Oh. I lawan Anim ke? Yes. You sure? No. You tak lawan Anim. Anim lawan you. Okey. Terbaik. Satu, dua. Pecah tu adalah. Salahkan dia apa? Tergantung je lah.
Abang Ali bukan nak berlagak tapi tuan menang dua kali berturut-turut. Betul betul. Tahniah. Saya sebenarnya berat badan pun main peranan. Betul, betul, betul. Hello. 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 Kenapa aku terasa? Dia suka dia bercampur. Dan ada satu lagi perlawanan yang akan menentukan adakah mereka betul-betul hebat ataupun di permainan yang seterusnya tim Anif. Ya. Ini saya dilahirkan dengan game. Dia ni dah cakap orang stadium kan. Tak, dia pet talk A. Alright. Ini dua pemain setiap dia sebagai tenteng gegasi. Nana mainlah. Okey, Nana main. Bagi Hanif lah. Hai kalau main. Tunjuk demo dulu. Okey, demo. Silakan Jadi. Okey, demo lah. You pandai dah. Hanif. Okey. Demo dia sebenarnya dalam permainan ni dia macam-macam undang-undangnya. Dia ikut siapa yang kita main. Dia ikut JDT ni undang-undang. JDT jangan. Tu mana batunya? Mana batunya? Batunya? Batu. Ya, ni siapa? Batu dah masuk. Syahirah batu ya. Batu. Dia satu ada pandang belakang, baling. Okey. Tapi kita mula yang basic dulu lah. Tapi kalau itu terkeluar maknanya anda hilang giliran. Kalau macam tu awaknya baling belakang, kita baling depan jelah. Baling depan jelah. Allah. Antara lain. Maknanya dua lah. Dia tak lebih daripada tu. Okey. Okey, maknanya kita tak boleh pijak di kotak yang ada batu. Kita kena terus pergi ke kotak seterusnya. Baik, baik. Okay. Contoh akhir maknanya tiga. Oi, ini boleh lah. Contoh macam tu. Ini boleh. Habis tu kalau baling dekat sini. Itulah skill awak baling jangan laju jauh sangat. Macam tu sampai gaut lah nak lupa sana. Okeylah. Kita bagi chance. Dah, sepatutnya semua orang ada satu batu, semua letak ada awalan. Itu saya punya lah. Okey. Kita yang lain negeri, kotak lain tu je. Lain. Okey. Ini undang-undang asas. Undang-undang asas. Okey, di sini batunya. Tak boleh, pijak lah. Okey, kemudiannya lompat terus. Lompat terus. Okey. Tak boleh pijak lain eh? Lain tak boleh pijak. Itu tak ada kecil tu rumah. Ni tak ada. Siapa subuh dia rumah tu bumbung. Lain mazhab besar. Siapa yang buat tu? Tak itu. Kenapa awak tak ambil? Sampai hujung. Dia kena ambil lupa. Sorry. Dia kena ambil. Okey, dah jom main. Dah ambil tu boleh pijak ke tak? Boleh. Banyak banyak satu kaki saja tak boleh tukar kaki tau. Kita bagi tim yang menang dulu. Boleh macam ni lompat macam ni tak boleh Tak boleh. Itu contoh yang salah lah. Bagus nana. Okey, Nana mula dulu. Nana tim siapa ni? Dia bukan tim yang menang. Yalah siapa? Dia bukan tim menang. Kan tim yang menang. Betul, tim kalah mula dulu. Ataupun kita bagi lah. Nana, tim kalah mula dulu. Nana dah Hanif. Tim kalah pula mula. Apa benda ni? Okey. Dia seorang. Tak, dia dua orang. Sebab tu dia buat besar ni. Dua orang. Okey. Ya, betul tak Perbik? Dua orang kan? Ini dulu. FM. Ini dulu kan? First. Dua orang. Dengar tak? Dua-dua main sekali. Ya. Seorang-seorang. Apa ni Nana? Gila giliran eh. Dia sebab apa? Bola dia terkeluar. Baru test. Baru test. Okey. Nana. Cepat. Apa dia? Jangan buat malu tim kita. The first one eh. The first kotak. Yes. Letak je lah. Silakan. Cepat juga batu ni. Alright. Yeay. Pantas. Pantas. Pantas balik. Hei. Dua. Eh, tim awak lagi seorang mana? Dia selagi baling tu okey, dia jalan lah ya. Okey. Okey. Kanan dulu, kanan. Di mana cabaran ini? Inilah baling. Okey, kumpulan. Ini dapat. Okey, Ashraf. Kumpulan awak dulu, kumpulan awak. Sebab tu dia tinggal kat sini. Tadi dah terkeluar. Jadi hilang giliran. Kita start dengan satu ke satu baling. Kita mula pada kumpulan lain pula. Nanti kena baling kat situ baliklah. Okey, ada baling dia dah buat. Okey. Tapi terkeluar. Kita sini dululah. Kita mula. Awak mulakan dari awal. Now we are. Nasib baik masuk. Okey. Lepas asalkan dia dalam. Oi, wow. Amboi. Yo.
Tak apalah awak. Nina. Okey. Okey. Kita punya kotak situ ya. Ha? Bukan saya kena start. Tak apa, kita terus sambung. Kita satu tim. Ha. Kena letak batu air. Baling kat situ ya. Slow je. Yeah. Sini satu kaki. Kalau Nina terus skip di sana. Sama satu. 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 Dua. Eh, mata balik. Okey. Satu. Oh, sambung. Ah, habis. Kalau hari tu ni. Okey, next. Tak apa. Tak boleh. Come on. 1, 2. Ha, tukar kaki. Relax. Okey. Yes. Hebat. Okay. Orang nampak saya lahir dekat sini lah. Lahir di sini. Ini apa? Dia jadi yo. Aduh, tak, dia lahir dalam ni. Lepas tu cuba dia keluar. Okey. Jadi dalam hari tim siapa menang ni? Hanim lah. Okey, tapi sebenarnya permainan tradisional ni memang akan timbul pergaduhan di akhir permainan. Akan ada konflik. Mesti. Ya. Tapi tadi memang jelas kami yang mendahului. Ini contohnya memang akan ada konflik. Kita habiskan dengan paling serong kita cerita tentang tenteng. Okey. Jadi kalau anak-anak yang bermain permainan ni sebenarnya moral story-nya ialah biarkan mereka ada strategi masing-masing. Betul. Kemudian biarkan mereka belajar untuk mengendalikan konflik. Itu paling penting. Dan tengok siapa yang buka, apa jadi. Semangat sepasukan tu nak kena ada. Di dalam setiap permainan, kelapa pun pecah. Sebab dia ada pressure kat situ. Di dalam setiap permainan, memang ada seorang yang macam tu. Betul. Contohnya. Itu perlukan. Yang itu yang akan dipanggil. Yang pertama akan dipanggil. Dipanggil oleh kawan-kawan. Sebab semua tak nak kawan dengan dia. Okey, secara jujurnya, siapa yang tak pernah main tenteng? Saya tak pernah. Serius lah. Serius lah. Awak jen apa? Saya dengar ais kacang kata Gen Z ni. Dia punya ke tenteng, dia pakai app. Digital. Okey, tanya. Cuba pertama. Tapi pengalaman macam mana main pertama kali ni? Okey, tapi tadi paling tak masuk. Jadi tak merasa pun. Itu berapa? Practice. Dia kena practice. Dua pernah main semua kan? Pernah. Saya seorang tak pernah pun. Okey, Nina pernah? Tak, my first time. Kelapa tu pun first time. Ni pun tank-tank ni pun first time. Oh, tanya. Tapi tadi nampak pantas lah. Nampak natural lah. Masih semua dah pernah rasa. Yang di TikTok pun dah. TikTok? Adik-adik perempuan. Betul. Okey guys, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih dan all the best kepada yang tercanur untuk channel awal. All the best. Terima kasih datang. Terima kasih semua. Selamat siaran. Time tengok bola, kau ajak keluar. Ya Allah, masuk kereta baru dia dua, kau nak balik. Nasib kau baik, muka kau cantik. Bulan puasa baru nak mula, dah minta langsir macam nak raya.